kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ya, saudara-saudara, saudara tadi -saudara, saudara -saudara, yang hadir pada webinar kali ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya, kesehatan, kesemangat untuk bisa tetap hadir di dalam webinar yang berkaitan dengan industri perkapalan dan pelabuhanan. Kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelabuhanan. Nah, ada dalam pedalapan kita ini eh, narasumber pembicara yaitu yang sudah pakar dalam bidangnya yaitu Bapak Insinyur Wahyono Bimarso di Pelae dan Bapak Insinyur Kemal Herianti di Pelhae. Nah, ini dua pembicara ini akan bicara masing-masing dengan topik pembicaraannya yang sudah ditentukan, kami tentukan. Tapi sebelum itu kami sapa beberapa senior kita yang hadir dalam hal dalam webinar ini kali ini. Pertama adalah Pak Hidayat Mau. Terima kasih, Pak. Hadir Bapak, Bapak senior dalam sekali di antara kita. Bisa masih aktif. Ya, Pak. Semoga terus sehat, Pak, dan semangat juga nanti ada Bapak Insinyur Sumardi, senior kita juga beliau sangat pakar juga hadir dalam hal ini. Mudah-mudahan ke Bapak ini bisa dapat memberikan tanggapan-tanggapan yang berkaitan dengan topik pembicaraan kita kali ini. Topik pembicaraan kali ini adalah satu kebijakan pemerintah dalam perencanaan terminal pelabuhan, dua aspek bisnis dan pengelolaan berbagai macam tipe Terminal di pelabuhan laut dan yang ketiga perencanaan terminal peti kemas dan terminal curah. Ya ini yang dijadikan topik kali ini nah, sangat diharapkan aktivitas ya dari para peserta webinar kali ini untuk bisa berdiskusi dengan narasumber pembicara kita Bapak Insinyur Wahyono Bimaso di Balai dan Insinyur Bapak Insinyur Kemal Herandi di Balai. Sekaligus, dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan beliau-beliaunya, walaupun banyak yang sudah kenal beliau. Tapi, prosedur di dalam kita berdiskusi mungkin akan lebih kenal lagi dengan saya membacakan kurikulum VT dari Pak Wahyono dan Pak Kemal. Saya singkat saja, Pak Wahyono dan Pak Kemal. Pak, Pak Kemal dulu, anjir! Pak Kemal nah, dulu, yang Pak Kemal dulu, ya? Pak Kemal. Beliau lahir di Jakarta 63 tahun yang lalu, ya. Lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 1982, lalu melanjutkan pasca sarjananya S2 di International Hydraulics and Environmental di Delft, Belanda, lulus pada tahun 1986. Beliau ini seorang yang kalau boleh disebut apa taring terkenal sekali. Kalau kita yang saya sebut yaitu the man for all seasons ya. The Man for All Season itu artinya kalau di sini bukan seperti film yang terkenal pada waktu lalu itu 19 tahun 1966 tapi di sini beliau sudah menjabat banyak jabatan di lingkungan perhubungan ya sama dan BUMN di perhubungan juga. Jadi saya memang akan menyebutkan beberapa saja beliau direktur pelabuhan pelabuhanan Kementerian Perhubungan lalu juga eh, yang terakhir yaitu direktur teknik dari eh, PT ASDP. Ya lalu di samping itu beliau juga eh, pernah menjadi apa eh, juga mas sebagai kepala pusat penelitian dan pengembangan tulis laut ya di badan litbang juga pernah Uh, dan sekarang beliau aktif di uh, sebagai uh, pakar atau juga sebagai aktivis dari pelabuhanan di beberapa uh, perusahaan swasta ya. Lalu yang kedua Pak Wahyono Bimarso ya lahir di Bandung 68 tahun yang lalu di ITB tahun 1977. Kemudian juga melanjutkan pada International and Environmental di Delft, Belanda pada lulus tahun 1983. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Rukindo dan juga Direktur Teknik dari PT Pelabuhan Indonesia 4. Samping itu, banyak lagi jabat jabatan lain yang pernah dilaluinya. Tapi terakhir kedua pembicara ini adalah dosen dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, ya Pak Wayono dan Pak Kemal ini. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswanya sekarang ikut dalam webinar kali ini ya. Jadi kita akan dengar bagaimana beliau akan membahas topik-topik uh, pembicaraan kita. Saya kira saya, ya, ya baik. Uh, terima kasih. Saya hanya tiga slide saya buat pembukaan. Ini sudah kelihatan semuanya ya? Sudah Pak. Nah. Dah. Jadi saya ada berkaitan dengan topik kita yaitu kebijakan pemerintah. koin ketutup ya. Pemerintah dalam perjalanan terminal pelabuhan. Ya, kita perlu menanggapi itu ada berita-berita yang berkaitan dengan pelabuhan ya dari pimpinan negara kita dan juga pimpinan di Bidang ya, kok bidang yang berkaitan dengan transportasi laut dan pelabuhanan, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan Bapak Menko Marinves yang menyebutkan bahwa negeri kita ini sudah terlalu lama tidak efisien. Jadi kalau kita bicara tidak efisien, ini termasuk dalamnya adalah salah satu sektor subsektornya itu pelabuhan, ya. Jadi tidak terlepas ini ketidakefisienan itu dengan pelabuhan. Lalu apa akibatnya? Kita lihat bahwa ini persoalan yang paling utama dari negara kita sekarang ini, bahwa biaya logistik itu sangat tinggi, 24 persen dari PDB. Itu paling tertinggi di dunia, ini dari menurut Kadin. ya Data Kadin. Jadi inilah yang nantinya kita dengar dari para pembicara, Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pernyataan terminal di pelabuhan ini diharapkan ya supaya bisa menyelesaikan permasalahan besar pansan utama dari bangsa kita ini saat ini rakyat kita yang menderita karena masalah ini lalu berkaitan dengan itu ya kita tahu lebih tentang lagi bahwa ada eh, arahan atau ambisi dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa diharapkan ada percepatan atau kebut pembangunan pelabuhan di Indonesia. Nah, kita akan lihat apa arahan beliau. Pertama adalah bahwa kita harus membuat strategi pembangunan pelabuhan itu, strategi besar dari arah pembangunan pelabuhan itu, ya, untuk pelabuhan jemaah kita. Kita akan lihat, dengar bagaimana pembicara dari ya, webinar kali ini menanggapi ini. Lalu, juga diketahui ada pertimbangan dan pelabuhan proyek dan 28 pelabuhan utama lainnya itu adalah pelabuhan besar yang diharapkan punya strategi pengembangan yang besar. Kemudian konsolidasi ke depan dari pengembangan pelabuhan lalu segmentasi segmentasi yang mampu menjadi pertumbuhan ekonomi wilayah. Jadi ada segmentasi itu diinginkan adanya pelabuhan-pelabuhan tersebut memiliki segmentasi. Ya, saya coba tolong dijawab oleh pembicara bagaimana itu nantinya pelabuhan itu eksperimentasi. Dan yang terakhir, bahwa itu adalah perlu bahwa pelabuhan itu berkaitan dengan kecepatan pelayanannya yang diharapkan bisa semakin efisien ya dan kompetitif. Tapi di samping itu kita juga harus nyadari bahwa ada masalah klasik ya. Dari klasik ini artinya tetap jadi masalah selama ini di dalam Pelabuhan besar kita dikaitkan dengan infrastruktur pendukungnya, ya. Lalu kenapa masalah klasik ini terjadi? Itu disebutkan ada salah satunya tidak terencananya dengan baik pengembangan pelabuhan. Jadi perencanaan-perencanaan terminal pelabuhan yang dibuat selama ini itu punya masalah, ya, punya itu dengan tidak baiknya. Itu pembukaan pertama, slide pertama. Kita lanjut ke slide kedua. Nah, topik kedua yaitu aspek bisnis, pengelolaan pelabuhan, berbagai tipe macam pelabuhan di laut. Jadi, ini kita bicara mengenai aspek bisnisnya. Nah, salah satu hal yang pemikiran saya atau juga pemikiran yang lain yaitu yang disebut pengintegrasian, ya, pengintegrasian, pengintegrasian itu adalah integrasi yang disebut kalau ini adalah integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Nah, intent pengintegrasian ini ini melakukan aspek bisnis dari pelabuhan tersebut bagaimana? Misalnya pelabuhannya dikaitkan dengan bahwa perusahaan pelayaran ya, integrasi vertikal atau perusahaan truk untuk vertikal. Jadi pelabuhan juga mengusahakan integrasi dengan pelayaran dan petra. Demikian juga kalau misalnya yang disebut horizontal dengan pelabuhan-pelabuhan lain. Kalau kata integrasi, yaitu artinya menyatu. Nah pertanyaannya misal paling aktif, bagaimana nanti pengintegrasian antara Patimbang dengan Tanjung Priuk yang dekat sekali? Nah, ini pertanyaan, apakah mungkin ada integrasi? Atau bagaimana bentuk integrasinya? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah salah satu lainnya disebutkan bahwa aspek bisnis pengelolaan pelabuhan itu itu bahwa disebutkan ada satu key element of successful port. Jadi bagaimana <silence> kunci itu dari satu pelabuhan yang berhasil yaitu dia memperhatikan connectivity, capacity dan competitiveness ya, competitiveness. Jadi keterhubungan, kapasitas dan uh, daya saing. Nah, salah satu contoh juga saya nyebutkan bagaimana integrasi pelabuhan itu yaitu dengan adanya ini contohnya, Port of Rotterdam, yaitu integrasi industrial area dengan pelabuhan. Ini pelabuhan Rotterdam, di mana pelabuhan tidak hanya sebagai tadi bungkar muat barang saja, tapi juga sebagai area daripada industri yang diintegrasikan. Ini yang kedua uh, Bagaimana nanti tanggapan dari pembicara terkait dengan ini kita lihat apakah menyinggung hal-hal ini atau memang bagaimana tanggapannya apa nggak perlu memang ini seperti ini yang saya kemukakan. Kita lanjut yang terakhir yaitu mengenai perencanaan peti kemas, perencanaan terminal peti kemas dan curah. Nah, salah satu hal yang juga disambil disinggung oleh Menko eh, Marinvest Pak Luhut itu nyebutkan di berita mungkin bapak bapak dan ibu sudah membaca ya beritanya bahwa Indonesia diejek Singapura karena tak punya green port kata Pak beliaunya kita dilecehkan karena kita sendiri nah ini ini topiknya tolong bagaimana ini perencanaan pelabuhan yang berkaitan dengan green port maka saya ada sini satu slide bahwa important development goals dari idea ya satu pengintegrasian ya development integration of green port and smart port. Di sini ada green port, ada smart port, ya dilakukan integrasi. Apa sih green port itu? Yaitu yang disebut reducing energy consumption, jadi mengurangi konsumsi dari energi. Apakah pelabuhan-pelabuhan tersebut memang sudah tidak sudah melakukan satu pengurangan? konsumsi energinya yaitu lalu ada mengurangi apa polutan kekosongan pengotoran dan juga bagaimana efektif dari operasinya lalu smart port. ini ada smart port yaitu yang mempromosikan penggunaan high teknologi import ya ini efisiensi ini dia smart port. ini green port apakah nanti bapak-bapak pembicara itu juga melakukan yang perlindungan terminal ke depan itu berkaitan dengan dua hal ini. Nah, dalam hal ini itu ada satu pelabuhan yang memang di dekat kita tidak jauh-jauh yang mungkin bisa jadi inspirasi atau ide yang disebut ini ada Tuasport di Singapura ini, Tuasport. Dia sudah membangun, sedang membangun satu pelabuhan yang cukup besar. Kalau tidak salah nih ultimate-nya kapasitasnya 50 juta TEU ya itu dia akan menjadi world the largest automated terminal jadi terminal yang otomatis itu punya otomatisasi yang terbesar di dunia jadi ini dia sudah menyiap satu menyiapkan satu pelabuhan yang kira-kira ya itu disebut pelabuhan smart port ya nah sekarang perlu hati-hati berkaitan dengan kita melakukan otomis, otomasi ya ya apa ternyata berdasarkan survei dan McKinsey tidak selamanya ya otomasi itu bisa mencapai harapannya untuk uh, produktivitas dengan uh, apa operasinya ya pengeluaran menurunkan biaya-biaya operasi meningkatkan produktivitas dan mengurangkan biaya operasi. Jadi di sini ternyata diketahui dari survei dari McKinsey Company bahwa kenyataannya kalau diharapkan itu rata-rata adanya peningkatan produktivitas sebanyak 23 persen, kenyataannya malah mendapat keturunan 11 persen katanya produktivitas pelabuhan itu dengan adanya otomatisasi. Demikian juga dengan pengurangan dari biaya operasi, pengeluaran operasi. Kalau diharapkan itu bisa mengurangkan sebanyak 36 persen biaya operasi, kenyataannya tidak sampai sebesar itu. Hanya kurang, tetap ada kurang, tetapi hanya 26 persen ini inilah yang kenyataan bahwa kalau kita tidak benar-benar merencanakan otomatisasi yang berbaik, ini kita akan mendapatkan hal yang tidak jauh dari survei ini. Terakhir juga ini ada survei yang berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dikedapat dalam rangka otomatisasi. Saya kira ini pembukaan dari saya. selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama. Pak Kemal, ya Pak, silakan Pak Kemal, waktu Anda ditempatkan mungkin karena kita sekarang waktunya sudah jam berapa ini. Ya, uh, kita sudah, kalau gitu, dikasih waktu tiga puluh menit. Ya, Pak Kemal, paling lama Baik Pak, silakan Pak, Pak Kemal, baik Pak Jim. Ya, uh, host, tolong di... Tolong dibantu ini share screen-nya. Baik Pak, baik Pak. Ditutup langsung ke saya. Iya Pak, tutup dulu Pak. Gimana ya tutup? Ya. Saya tutup, ini gimana ya? Tolong. Tutup saya gimana? Gimana tutup saya ini? Tolong. Sudah saya tutup. Oke Pak, sudah Pak. Hmm. Baik, terima kasih Pak Ajib. Pembicara merangkap moderator ini luar biasa, <tuk> Pak Ajib. Gitu. <tuk> luar biasa, gitu loh. <tuk> <tuk> yang jadi pembicara merangkap moderator, Pak Ajib memang ini tadi, walaupun tiga slide, tetapi sudah betul-betul mengena. Sudah mencakup semua yang akan kita sampaikan nanti. Jadi, nih, Pak Ajib ini juga senior saya, ya, senior saya yang lain yang tadi disampaikan oleh Pak Ajib, ya. Pak Sumardi, kemudian Pak Hidayat Maung. Kemudian masih banyak lagi. Selamat siang Bapak-bapak dan Bapak-bapak senior. Saya <coughs> diminta di sini ya oleh WAM Konsultan untuk menjadi pembicara pada siang hari ini. Judul dari topik saya adalah Port atau Terminal Strategic Plan. Saya <coughs> uh, saya rasa ini nanti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyono. Dan saya akan mulai presentasi saya dengan satu film. Tadi Pak Pak Ajib juga sudah menyinggung mengenai tuas. Ini ini filmnya Pak Ajib. Sudah kelihatan ya? Cuman suaranya oh, Sudah, jalan. sudah Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Suaranya bagaimana okay tolong ya Pak. Mungkin dari videonya dikeluarin suaranya Pak. Sudah, keluar belum Sudah, sudah, sudah Pak. Oke, okay. bagus Pak suaranya. Oke yeah. Jadi successful. Pak Haji sudah ada konek, padahal kita ada, kita ada, kita ada komunikasi untuk bicara tua-tua. Terima kasih Pak Haji. Hmm. Casting the concrete into the case is done continuously 24 hours. So the guy managing this must be really good at the arcade game where you Yeah, yeah. You know, hundred and eleven million pairs of sneakers. Every week one vessel can allow everyone, or all less in Europe, to get themselves a new pair of sneakers. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ajib tadi, Tuas Port ini akan menjadi pelabuhan terbesar otomatis di dunia, ya. Jadi the world largest fully automated terminal. Dan direncanakan volumenya ada 65 juta TEUs atau double dari kapasitas saat ini, ya, sekitar 32. Dan ingat, ini berarti akan mengalahkan Singapura sebagai pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia. Kemudian dia akan dibuka pada tahun 2021, jadi hanya tahun depan. Dan pelabuhan ini terdiri dari 26 kilo, bayangkan, 26 kilo dermaga ya, dengan kedalaman minus 23 meter. Ini luar biasa. Jadi hampir dari Jakarta ke Cibinong itu semua dermaga semua ya. Kemudian 23 minus 23 meter berarti bisa mengakomodir kapal-kapal terbesar di dunia. Jadi PSA atau Singapura sudah mengklaim dirinya adalah sebagai the leader in transforming the industry ya, untuk infrastruktur pelabuhan, ya. logistik and digital system. Sebagai catatan, PSA ini adalah perusahaan atau operator pelabuhan yang memiliki 60 terminal di seluruh dunia, Amerika, Eropa, Asia. 26 negara, jadi tidak hanya Singapura saja, ya, tidak hanya Singapura saja karena ada 60 ya, kalau tidak salah yang di luar ada 56, 4 kurang lebih ada di uh, <tuh> Singapura. Ini betul-betul besar pelabuhannya, ya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi contoh kita, menjadi referensi kita, ya. jadi tidak ditertawakan lagi oleh Singapura. Presentasi saya akan terdiri dari empat agenda, yaitu satu business plan, asset management, kemudian profit in operation and go digital. Saya akan mulai dengan business plan. Pertama, kita sebagai operator pelabuhan, pertama kita harus tahu dulu, ini kita berdiri di mana ini. ya Kalau kita sebenarnya kita menjadi operator pelabuhan Patimban, kita harus lihat ini Patimban ini sekarang posisi di mana. Bagaimana hinterlandnya, kemudian kemana kita akan pergi, ya, kemana goal kita, bagaimana kita mencapai tujuan, kemudian bagaimana prioritas kita, ya. Jadi kita posisinya ada di mana, kemudian kita harus punya tujuan, harus ada perencanaan yang untuk pertumbuhan sustainable yang berkelanjutan, kita harus punya konektivitas dan networking, inovasi, ya ini kalau bicara inovasi, saya akan kembali lagi juga bicara ke PSA Singapura. Nanti saya akan bahas di sini. Kita pelabuhan kita harus tetap safety dan security dijamin. Kemudian pelabuhan kita harus memiliki performance yang bagus, operasional yang efisien, service excellent, ya. infrastruktur juga bagus. Ya, ini tujuan kita ya Business plan kita harus punya visi dan misi, tentu saja. Kemudian tujuannya gimana? Kemudian inisiatifnya bagaimana? Ya, bagaimana kita akan mendevelop terminalnya? Ya, bagaimana kita merencanakan? Kemudian permasalahannya apa? Kemudian kita melaksanakan security, safety, kemudian yang tadi dibilang oleh Pak Ajib mengenai green port dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan financial tentunya, ya, dan operational performance kemudian melakukan hubungan yang baik dengan stakeholder ini harus dilakukannya. Jadi seluruh inisiatif ini harus kita lakukan ya dan diuangkan di dalam bisnis plan kita. Banyak sekali pelabuhan ya saat ini ya bukan banyak sekali. Saya rata-rata pelindung sudah pernah buat bisnis plan ya, tetapi kadang saya lihat bisnis plannya tidak terlalu mengena dan tidak juga diikuti. Saya pernah tahun lalu pernah <tuh> diajak oleh Mark Plus untuk melakukan menyusun bisnis plan di satu pelabuhan di Indonesia. Dan saya bilang ke Mark Plus, begitu saya diundang, dia sudah punya draft, saya bilang, bongkar semua, saya bilang ini draft ini. Bisnis plan ini nggak memenuhi syarat, saya bilang. Bapak merekam kejadian kondisi saat ini ya, Bapak tapi tidak punya inisiatif atau inovasi bagaimana pelabuhan ini mau diapakan begitu saya bilang. Mereka kaget ya, kemudian ya kita buat lagi dari nol, mestinya seperti apa? Oke, okay, data-data existing, oke, okay, cuma ini mau dikemanakan gitu, jangan merekam atau memfoto uh, pelabuhan itu saja, tetapi ini pelabuhan ini harus diapakan dan bagaimana kendalanya. Oke, okay. nah kita harus melihatnya. Kalau tadi Pak Haji bilang pelabuhan ah, Patiman berkompetisi dengan Tanjung Priuk, ya kalau kita merencanakan Patimban, kita mau jadi apa kan pelabuhan Patimban ini, kita harus memang dalam perencanaan setiap bisnis plan pelabuhan, kita harus melihat pot competitiveness. Siapa pelabuhan kita, ya kompetitor kita, di dekat kita? Mestinya ada. Ya. Kuala Tanjung punya kompetitor sendiri, Belawan, ya. dekat sekali. ya. Batam ada beberapa pelabuhan di sana yang mungkin bisa jadi kompetitor dan mungkin tidak saling melengkapi. Jadi lokasi pelabuhan kita apakah accessible baik tanah daratan maupun lautan, kemudian foreland, foreland itu kebalikan dari hinterland yaitu connectivity maritim, kemudian hinterland, hinterland itu terbagi dua main hinterland kita yaitu yang mempunyai eh, di mana hinterland itu la, memang melak, apa, mendeliver barangnya ke pelabuhan kita, tetapi ada juga marginal hinterland atau competitive hinterland, ini area hinterland di mana mereka bisa pilih nih. Misalnya Tanjung ini mau ke Tanjung Priuk atau mau ke Paciran itu, eh, Patimban, sorry. Jadi dilihat di mana mana yang lebih untung. Nah ini bagaimana kita menarik margin hinterland ini bisa sehingga bisa menjadi main hinterland atau sehingga bisa menjadi captive customer kita. Hinterland connectivity, bagaimana jalan raya menghubungkan hinterland dengan pelabuhan kita? Adakah kereta api? Bagaimana inland uh, kon, inland terminalnya? Kemudian tarif ya. Dan biaya, apakah tarif pelabuhan kita kompetitif dengan pelabuhan di sekitarnya atau di Indonesia? Apakah tarif kita masih mahal? Ini juga perlu penyesuaian, ya. Kalau masih mahal, kemudian infrastruktur, apakah kita sudah menyediakan, menyediakan semua kebutuhan dari hinterland, ya, sehingga pelabuhan kompetitor kita tidak bisa memberikan alternatif, begitu ya? Kita dibutuhkan, misalnya hinterland kita membutuhkan bulk kita harus sediakan terminal block ya. Kemudian lanjut efisiensi dan operational performance yaitu kinerja operasional operasi dan kemudian efisiensinya kinerja keuangan, kemudian kualitas dari pelayanan kita. Jadi ini semua kita harus tinjau ya. Kalau kita mau berkompetisi ya. Kalau kompetisi kita kalau kita bisa akan memenangkan atau kita bisa mensejajarkan pendapatan pelabuhan kita atau volume pelabuhan kita dengan pelabuhan di sekitar kita. Bicara dengan in, bicara mengenai inovasi, saya akan bicara inovasi ini yang dilakukan oleh PSA ya, Pelabuhan Singapura. Mereka itu punya platform ya, punya web ya atau punya katakanlah sederhananya WA group katakanlah ya. Ini yang memungkinkan seluruh karyawannya di 60 terminal dan 26 negara itu bisa mengusulkan ide Ya. Oh, saya usul ide untuk perbaikan bongkar muat harus begini, harus begini. Kemudian, ide ini didiskusikan, dan kalau memang ide itu bagus, dia akan mendanai dana inovasi, mewujudkan ide tersebut, ya. dan kemudian kalau ide tersebut berhasil dengan baik dan si pemberi ide ini punya beberapa ide sebelumnya, dia bisa mendapatkan award dan juga tidak uh, luput inovasi dari luar setiap bulan PSA itu melakukan kayak temu dengan startup-startup ya. Mereka mengusulkan kepada PSA. Saya mempunyai sistem untuk komunikasi dari pandu dengan pelabuhan misalnya. Itu. Kemudian semua di-screen ya, inovasi dari luar ini kemudian kalau ada yang bagus dan menarik dan untuk melancarkan ya pelabuhan akan diwujudkan. Jadi ini dilakukan Singapura, ya. Makanya kenapa Singapura itu selalu dia lead di depan, ya. Karena mereka banyak sekali inovasi yang mereka bahas dan mereka wujudkan. <tuh> ini ini bisa ditiru oleh kita. Lanjut, <tuh> kemudian operational performance atau standar kerja. Ada uh, yang terbaru ada 2016, kemudian ada tahun 2013 untuk pelabuhan pelabuhan yang tidak diusahakan dan di situ ditulis bahwasanya standar ini ditinjau enam bulan sekali. Saya tidak tahu yang 2016 ini sudah ada tinjau ulangnya atau tidak. Dan juga disebutkan ya, memang ini betul. KSOP dapat menyusun standar kinerja, begitu ya. Sehingga standar kinerja itu kan tiap pelabuhan berbeda. Si operator pelabuhan harus ikut ya standar kinerja yang ditetapkan. Ya. Kalau memang si kepala pelabuhan atau kepala KSOP ini mengerti apa itu standar kinerja. Ya. Jangan sam jangan sampai terjadi seperti ini. Tahun lalu saya diminta menjadi konsultan di salah satu pelabuhan di luar pelabuhan uh, per pemerintah, Ya. Saya tanya Pak mana uh, kinerja Bapak? Wah kita nggak pernah monitor kinerja. Waduh saya bilang ini luar biasa ini. Padahal pelabuhan itu cukup strategis lokasinya. Tidak punya kinerja pelabuhan. Ya. Tidak pernah memonitor ya dan tidak tahu juga bahwa perhubungan laut mengeluarkan standar kinerja. Ini luar biasa ya. Padahal meletakkan strategis dan tidak jauh dari pelabuhan yang tadi saya sampaikan yang menjadi yang terbesar di dunia. Oke, okay. <tuh> sebenarnya sederhana aja standar kinerja. Hanya dua yang dimonitor. Kecepatan, kemudian penggunaan fasilitas ya. Adalah satu lagi mungkin throughput ya. Cuman yang jelas ini kecepatan tuh waiting time, approach time, boarding time, turn round time ya penggunaan fasilitas buat occupancy, yard occupancy, set occupancy, mungkin ada lagi yang lain, yang utama ini ya. Dan ini harus terus dimonitor bagaimana pelabuhan tidak punya kinerja ya. Jadi tidak ada yang memacu dia untuk meningkatkan pelayanannya. Ini ini luar biasa kalau ada pelabuhan seperti itu. Ya. Dan turnaround time kapal itu tergantung dari tiga hal, fasilitas, handling, volume dan jenis komoditi. Semakin lama kapal di pelabuhan semakin tidak bagus tentunya ya karena turun-turun time kapalnya uh, jadi uh, kecil. Baik, ini port performance benchmarking ini angket yang keluarin ya. tahun 2016 kalau nggak salah. Ini berlaku untuk seluruh dunia ya terutama negara-negara berkembang. Jadi dwelling time di sini uh, masih tinggi tujuh hari. Padahal kita sudah tiga hari ya operating margin 38 persen. Kemudian ini yang menarik, tarif kargo itu perbandingannya dengan kapal dua banding satu. Ya, itu sudah cukup bagus katanya. Ya. jadi kalau misalnya lebih uh, kalau lebih besar, nah itu kurang baik. Ya. Kalau lebih kecil oke. Okay, ya. Waiting time harus lebih kecil dari 17 jam. Ini 17 jam sudah kelewatan ya. Kita punya waiting time 5 jam, 6 jam saja sudah pengguna jasa sudah marah-marah. Ya, tapi ini karena dia berlaku juga di Afrika segala macam, jadi ini secara umum. Kemudian ada lagi yang menarik, kita mungkin nggak pernah pikirkan ya human resources development training ini harus satu persen dari total payroll cost ya biaya-biaya untuk gaji. Kemudian satu lagi ini state contribution for basic infrastructure ya. Jadi undang-undang 17 kita ya yang sekarang sudah masuk ke dalam um, omnibus law itu sebenarnya menyat, menyampaikan bahwasanya dermaga ya pengerukan alur ya, jalan itu harusnya karena dia basic infrastruktur harusnya negara yang bangun. Tuh kenapa Pak? Mungkin ada yang bertanya. Pelindo kalau dia mampu kenapa nggak Pelindo sama Ots? Bukan itu masalahnya. Singapura, Thailand mereka negaranya membangun reklamasi, membangun alur ya. Ada yang membangun dermaga, ada juga yang tidak, tergantung case-nya tetapi masalahnya kalau semua infrastruktur dibangun oleh uh, operator apa, apa jadinya ya. jadinya tarif akan mahal karena dia mengharapkan return yang tinggi kan betul oke okay. karena dia sudah mengeluarkan investasi yang besar ya kalau pemerintah kan nggak pernah menghitung returnnya bagaimana tapi itu untuk, untuk uh, nasional kan untuk ekonomi nasional oke okay. port authority is never privatized dia tidak pernah uh, otoritas pelabuhan itu swasta, tidak pernah. Itu harus pemerintah, harus negara. Oke, okay. saya yang kedua, bab yang saya kedua mengenai manajemen aset. Pelabuhan itu asetnya paling besar ya, mengandalkan dari operasional aset. Jadi ini tolong kita itu harus hati-hati kalau kita sebagai BUP atau sebagai port manager ya, kita belum benar, benar taking care sama aset kita. Aset kita jangan pernah underutilize. ya. Aset kita harus di manage dengan baik ya, sehingga aset kita bisa berfungsi dengan baik. Karena kalau tidak, berarti pelabuhan kita atau terminal kita boleh dibilang gagal kalau aset kita tidak termanfaatkan dengan baik. Sehingga investasi harus betul-betul direncanakan dengan matang bahwasanya investasi itu memang betul-betul akan dimanfaatkan ya ini ter terkait juga dengan maintenance-nya, inspection dan lain sebagainya. Ya, ini masih aset manajemen, jadi dia bisa uh, memelihara dermaga dan peralatan-peralatan dengan baik, kemudian lebih efisien, ya. Untuk pengerukan juga akan lebih smart, ya, efisien, ya. Kemudian database seluruh aset harus ada, kemudian repair and maintenance schedule, planning budget and risk, ya. Waktu saya di ASDP, Ya mohon maaf, mungkin sekarang sudah bagus sekali. Saya tanya mana aset seluruhnya daftar aset itu nggak ada. Ya. Bagaimana program uh, manajemen asetnya juga tidak ada. Ini ada sudah banyak sekali apa software untuk masalah aset manajemen ini. Ini 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 menjadi fungsinya menjadi perhatian kita semua. Ya, ini sebenarnya tool untuk uh, aset ya. Kita ini financial performance ya. tapi ini juga banyak digunakan oleh kita ya untuk mengetahui return on aset ya, untuk mengetahui bahwasanya aset kita itu betul-betul menghasilkan atau tidak ya. Kalau dia terlalu kecil nilainya, itu tidak bagus sebenarnya. Karena apa karena kita tidak memanfaatkan, tidak mengutilisasi aset kita dengan baik. Ini ada oh ini sebentar. Oke. Nah, sekarang hal yang satu lagi itu Pareto analysis ya. Mungkin buat orang teknik jarang mendengar ini, tetapi yang jelas Pareto analisis ini sebagai bagian daripada SWOT dia akan melihat sebenarnya ya, sampai seberapa besar ya, effort yang kita berikan pada sesuatu kegiatan yang ternyata kegiatan tersebut tidak menghasilkan output yang besar ya. Ini yang disebut dengan 80 20 result, hasil 80 20. Kita mengeluarkan effort 80% tetapi hasilnya cuma 20% ya atau revenue-nya cuma 20%, tetapi yang kita hanya effort-nya 20%, revenue-nya besar. Ya. Nah, ini juga kita harus hati-hati. ya. Jangan kita uh, mengeluarkan usaha yang besar ya terhadap hasil yang sebenarnya kecil. Begitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik ya, Pareto analisis ini karena dia akan menuju ke SWOT analisis. Ya. Ini yang tadi penjabarannya 80-20 tadi, kalau kita hitung ternyata memang ada benarnya ini ya teori ini. Karena ada 80% profit hanya dihasilkan dari 20% usaha atau pelayanan. 20% profit, 80% pelayanannya ya. Ini sudah berdasarkan hasil riset dan ini betul ternyata diterapkan beber pada beberapa kegiatan di pelabuhan. Ini contoh ya. Return on asset dan return on equity dari beberapa pelabuhan dunia. Saya tidak melakukan riset ini ke pelindo karena Kadang-kadang pelindung itu susah dilihat, uh, apa? Financial performance-nya, financial uh, report-nya, kita lihat tuh. Singapura dia punya ruas 9 der atau debt equity ratio 58 ya. Bagus sekali. Ini Sydney, turun Sydney besar sekali der-nya, kemudian ruanya juga bagus, tapi ini Singapura. Oke okay lah, normal ini ya, tapi kita lihat hmm, yang mana yang besar, ya. Saya rasa ini pelabuhan pelabuhan ini sudah bagus. Nanti mungkin kalau ada data pelindo akan kita bandingkan di sini. Oke, okay. accelerate profit. Nah ini sebenarnya tujuan operasional pelabuhan atau terminal kan sebenarnya profit ya. Kadang-kadang kita secara teknis lupa bahwa apa yang kita lakukan kadang-kadang cost-nya jauh lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi kita harus menekan uh, cost sehingga Cash kita terjaga. Cash itu adalah raja kita sebenarnya, ya. Jadi bagaimana cost kita harus bisa safe sehingga kita akan lebih ba bagus dengan cash flow kita. Ini hanya sebagai gambaran saja, ya. Kemudian ini cash flow analisis ya, di mana operating cost itu seharusnya uh, positif lebih dari net profit, ya. Jadi cash flow kita terjaga cash position ini harus bagaimana kita memanage cash flow kita sehingga cash flow di terminal kita ini bagus sekali ya. Ini bagaimana caranya meningkatkan laba ya, di mana kita harus meningkatkan produktivitas, meningkatkan pelayanan sehingga meningkatkan revenue, margin meningkat, pendapatan meningkat, tetapi kita harus menekan cost ya. Ini kalau kita bisa lakukan dengan baik ya, maka jelas terminal kita akan memberikan laba yang besar ya. Ini cara untuk menekan biaya atau mengurangi biaya. Apa yang dikenal adalah NOS. Ya. NOS itu terdiri dari N untuk negosiasi, O outsourcing, simplifikasi, penyederhanaan dan efisiensi. Nah ini kita bisa coba terapkan supaya biaya daripada terminal atau pelabuhan kita bisa terkontrol dengan baik. Ini pemanfaatan aset ini ada formulanya 3I plus 1U. Ya. Nah, ini kita bagaimana caranya supaya meningkatkan apa efisiensi daripada peralatan kita, kemudian mengurangi idle time ya, meningkatkan intangible benefitnya dan melakukan kontrol dengan baik. Ini leverage atau pengungkit. Bagaimana kita mengutilisasi aset dengan baik, meningkatkan produktivitas dan mengurangi atau menghilangkan inefisiensi gitu ya dan juga melakukan kontrol dengan baik sehingga seluruh aset kita ini berfungsi dengan baik gitu sehingga ini akan meningkatkan laba ya bagaimana bisa kita mengutilisasi aset kalau ada beberapa peralatan kita di terminal di idle ya. kenapa ini idle ya ini udah cukup pak peralatan Loh, kenapa ini ada lagi saya bilang gitu kan ya <tuh> kemarin kelebihan pak belinya ya ini ini susah jadi betul-betul pengadaan peralatan itu memang sesuai dengan demandnya kalau dia untuk reserve oke okay, ya tetapi kalau sudah terlalu terl banyak yang idle ini mungkin tidak bisa diterima ya ini bagaimana mengkolaborasi aset sehingga aset ini akan menjadi pengukir bab selanjutnya get smart go digital ya tadi Pak Ajib sudah meng mengangkat ini bahwasanya ada juga digitalisasi atau otomatisasi yang ternyata tidak memenuhi harapan. Makanya ini merencanakan aset ini, apa merencanakan digitalisasi ini harus dengan baik, harus perencanaan dengan baik. Kita sudah tahu ada industri 4.0. Kita harus melayani industri 4.0. Pelabuhan harus juga pelabuhan 4.0. Karena kalau tidak kita ketinggalan zaman. Nah, dengan begini ya, kita harus melihat Kenapa otomatisasi pelabuhan itu perlu? Ya, ini sudah globalisasi ya. Semua sudah globalisasi kemudian begitu kita melayani dengan lambat ya. Turn around time kapal lebih lama ya. Pelabuhan kita pasti ditinggal ya. Karena pelabuhan itu kan urusannya sangat banyak sekali, sangat kompleks ya sehingga kita harus menekan semua ini dengan digitalisasi. Meningkatkan efisiensi, meningkatkan performance ya masalah yang Pak Ajib katakan tadi, mungkin ada satu hal yang perlu difikirkan yaitu economic scale ya. Kalau terminal kita kecil ya, akan mungkin lebih efisien kalau tidak didigitalisasi sama sekali. Kenapa? Ini bisa dimanage dengan baik oleh tenaga kerja, begitu ya. Sehingga tidak perlu didigitalisasi. Tetapi kalau terminal kita sudah besar, kompleksitinya tinggi, kemudian volumenya besar, ini mungkin jawabannya digitalisasi. Karena dia akan meningkatkan operasi menjadi 24 jam, dia akan meningkatkan performance karena digitalisasi ini tidak hanya untuk peralatan, tidak hanya untuk giat dan dermaga Ada satu digitalisasi lagi yang kadang kita lupa, yaitu proses documentation, single uh, national single window. Nah, ini sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Inaportnet ya dan saya juga belum memonitor bagaimana efisiensi daripada Inaportnet ini karena dia sebenarnya tujuannya adalah easy doing business. Ini supaya bisnis seluruhnya di pelabuhan itu menjadi mudah. Ya. Kalau kita lihat <tuh> ini tujuannya ya, dia mestinya dia meningkatkan produktivitas. Kalau dia menurunkan produktivitas, buat apa dipasang digital? Tidak perlu ya. Kemudian dia harus mengurangi biaya tenaga kerja dan tenaga kerjanya harus berkurang. Kalau dia malah meningkatkan juga tidak perlu ya pokoknya digitalisasi mestinya efisiensi gitu ya ini semua yang terkonek ya di port, terutama untuk proses ya untuk inaportnernya seluruh stakeholder ini mestinya terkonek dengan baik karena ini semuanya sudah dilakukan di luar negeri ya ini bagaimana untuk meningkatkan kontainer terminal performance dengan otomatisasi baik dokumentasinya maupun peralatannya apa infrastruktur. Kemudian kondisi yang ada saat ini ya. Smartphone di Indonesia. Sebenarnya smartphone itu ada semi yang masih semi yaitu hanya yapnya. Ini ada di empat pelabuhan di sini saya sudah sudah inventarisir di Truk Lamong, Kuala Tanjung, Tanjung Emas, Belawan. Fully automated ini yang nanti akan dilakukan oleh New Container Port Terminal 2 dan 3. Kemudian jangan lupa Inaportnet kita sudah ada di tiga-tiga pelabuhan. Ya dan sudah go live ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Oke. Okay. Apa sih tantangannya? Ya, pelabuhan itu harus kompetitif dan efisien. Pelabuhan itu harus smart. Pelabuhan harus menjadi pusat logistik. Pelabuhan itu seharusnya bisa menjadi pelabuhan hub, ya. Minimal bukan hub yang besar untuk uh, internasional, ya, hub untuk wilayahnya dan melakukan transshipment sehingga dia mempunyai forlane yang bagus dan dia juga harus bisa apa kelestarian lingkungan atau green pot. Kemudian kalau port manager challenge-nya apa? Port manager itu harus melakukan inovasi, begitu ya. Kalau dia tidak bisa melakukan inovasi, maka dia akan stuck pasti, ya. Efisiensi produktivitas harus ditingkatkan. Fasilitas handling equipment harus direncanakan dengan baik untuk ditingkatkan. Hinterland connectivity, tadi bagaimana merubah apa marginal hinterland menjadi main hinterland ya kemudian dia harus harus bisa membangun ya industrial zone atau kawasan industri atau kawasan logistik di belakang ya pelabuhan tepat di lini dua misalnya wah ini luar biasa ya karena ini menjadi integrated tadi seperti Pak Ajib katakan kemudian digital platform semuanya otomatisasi ya loyalty customer program nah ini sering lupa ini ya karena sudah menjadi manajer pelabuhan, dia tidak mau mengundang customer. Ada satu contoh yang baik. Waktu saya ke Busan, dia uh, manajernya bilang, "Busan itu kenapa volumenya meningkat terus sehingga mengalahkan Kobe dan Osaka?" Saya, kita bilang, "Kenapa, Pak?" Karena setiap tahun tuh dievaluasi, ada program ya untuk melihat ah, kalau perusahaan pelayanan itu membawa kontainer lebih banyak pada tahun. Ini dibandingkan tahun lalu mereka dapat award. Mereka dapat hadiah. Kita, dibilang harus mempunyai loyalty program supaya mereka setia, supaya mereka berlomba untuk membawa kontainer lebih banyak ke sini, Dibilang, bilang. Oke. Itu suatu hal yang bagus sekali. Kemudian regular stakeholder meeting. Rapat stakeholder. Kita undang stakeholder, kita tanya permasalahannya apa, apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Ini harus diadakan. Ya. Betul. Kalau tidak ada, pot manager itu tidak bisa maju. Ya, kurang lebih demikian. Saya rasa ini cepat sekali nih, setengah jam nih, sesuai dengan permintaan Pak Ajib moderator kita, senior kita yang merangkap juga jadi pembicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal ya atas presentasinya. Wah, cukup komprehensif ya. Jadi kalau saya catat tuh ada 15 poin yang Pak Kemal singgung berkaitan dengan apa yang tadi topiknya yaitu strategik dari plan dari port strategic plan ya dan business plan uh, saya mencatat memang uh, tadi pakai mal terkenalkan pak luas, ya luas pembangunan pelabuhan terbesar di Singapura mungkin juga tempat se dunia kemudian juga port competitiveness juga ada uh, standar kinerja operasi standar indikator kinerja sampai yang terakhir yaitu port manager challenge ya 15 poin ini butir yang kiranya kita bisa nantinya e, perdalam di dalam diskusi ya terima kasih Pak Kemal. Ya, ya kita lanjutkan pada penjara kedua Pak Wahyono silakan Pak Wahyono waktu anda juga 30 menit silakan Pak 30 menit ya oke terima kasih Pak Azib ah, besarin dulu Oke. Okay. Jadi eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini tadi Pak Kemal dan Pak Ajib, meskipun Pak Ajib itu moderator, dia sebetulnya pembicara juga di sini ya. Jadi sudah banyak bicara tentang kebijakan ya, terus masalah global dan sebagainya. Kebetulan di sini kira-kira dari 90 ini sebenarnya peserta sudah lebih dari 100 Pak, tapi kita batasi gitu. Itu mungkin 140-an, 160. Jadi yang empat an kira-kira mahasiswa, mahasiswa dari anu apa itu yang Trisakti ya, mereka mengikuti ini. Nah, sekarang saya giliran saya itulah akan akan bicara mengenai sesuatu yang semacam case tadi gitu kan. Nah, kita kan sudah bermimpi tadi ya Pak Kemal itu. Nah, saya ambil case tadi saja ini. itu, e, itu yaitu pelabuhan Batam. Ya kan? Nah, sekarang kan kita sudah tahu pelabuhan Batam itu dari dulu itu sudah maju harusnya gitu kan gitu kok sampai sekarang begitu begitu saja kan itu saya kira Pak Kemal juga tahu nih ceritanya pelabuhan Batam Pak Ajib juga saya kira orang-orang perhubungan laut sering pergi ke sana ya nah pertanyaannya apakah eh, benar gue Batam itu mengelola pelabuhan Batu Ampar Sekupang Kabil Nongsa Batam Center B Rempang Galang Nah, apakah bisa kita itu pelabuhan Batam itu menjadi port internasional artinya sekaligus menyaingi Singapura gitu loh. Jadi kita di sini nggak, nggak bicara tanim priok ya. Kita nggak bicara Tanjung priok. Kita uh, bicara tentang Batam sendiri ini karena ini case study ya. Nah kemudian bagaimana pendanaan investasi bila berkembang? Apakah bisa BP Batam itu berfungsi sebagai landlord gitu kan? Nah, ini juga pertanyaan karena dia otorita kan gitu. Kemudian kita juga membandingkan bahwa di sekitar situ itu ada pelabuhan Tanjung Pelepas ya. Kemudian ada Singapura sendiri, kemudian Port Kelang. Ada ada lagi apa? Penang ya. Kemudian ada Lem Cabang dan bukan Genos ya, Genoa maksudnya. Nah, sejauh mana peranan KSOP Batam di sini gitu. Nah, oleh sebab itu Uh, karena ini juga mahasiswa ya, banyak juga di sini, saya ingin memberikan pelajaran juga kepada mereka. Mohon bapak-bapak yang sudah berpengalaman jangan sampai bosan pak ya. Ini anu apa ada ilmu untuk mereka gitu ya, untuk mahasiswa juga di sini. Nah jadi gini, ini di Batam ini ada terminal umum, kemudian terminal domestik, sama internasional yang sangat menyedihkan sejak tahun 1981 saya pertama kali ke sana pergi ke Batu Ampar ya ini yang di atas ini 1981 saya kira Pak Ajib juga sudah pernah ke sana itu sekitar, -sekitar tahun Saya mulai 78 ternyata, saya pertama kali 78 ya. 78. Nah, ternyata nah, 78 Pak Ajib penugasan dari Dirjen Perhubungan Laut. Ya, ternyata sekarang Batu Ampar masih sama sih dengan yang dulu gitu Pak. Kira-kira apa? Yang samanya apa? Dia masih menga menga mengadakan operasional terminal itu, masih semacam multi gitu, jadi pakai peralatan-peralatan yang sederhana gitu. gitu. Jadi itu, itu yang jadi anu. makanya kita ingin mengembangkan bagaimana itu pelabuhan Batam itu. Nah, jadi sekarang ingin kita lihat prosesnya ya, bagaimana menuju ke arah kesana kan gitu. Nah, ini kira-kira posisinya seperti ini nih tadi. Jadi tahun 1981 ini belum ada yang ini ya. Nah posisi sekarang itu dia uh, seperti ini dan ini pun yang terbaru ya. Ini juga tidak memenuhi syarat sebagai uh, apa namanya dermaga untuk deep sea port. Nah itu. Nah oleh itu kita harus mengembangkan uh, apa namanya pelabuhan batu Ampar ini untuk menjadi apa namanya uh, uh, internasional ya. Bagaimana kita menuju ke arah sana, kan gitu. Nah, kemudian ini e, ternyata mereka juga punya rencana pengembangan, ya. Pengembangan batu ampar, jangka, jangka pendeknya seperti ini. Nah, ya. nah di sini ini e, kedalamannya itu cuma di sini 12, 11, ya. 10, kemudian di sini hanya sekitar 7. Loh, kok hilang, ya? Entah. Coba hilang, ya. Coba tolong, Pak. host dibantu? Baik pak, dimunculkan saja lah. lagi pak. Oh saya, saya screen lagi ya? Iya pak, di screen, screen saja lagi. Oh kepencet ya? Mungkin pak. Iya. Nah. Oke udah muncul ya? ya? Sudah pak. Nah seperti ini. Nah sekarang bagaimana kita anu e, apa menuju ke arah sana kan gitu? Nah sudah sudah jelas memang kita maunya sebagai apa saya ulang lagi ke sini ya. Kita ingin berkembang seperti ini seperti pelabuhan Tanjung Kelapa Singapura, ya, apa lain-lain cabang dan sebagainya. Nah, eh, yang jadi masalah ini kan kita bicara kebijakan juga di sini. Eh, Batam yang sebagai otoritas 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 eh, Batam itu juga punya keterbatasan keterbatasan untuk me mencari pendanaan karena dia tuh eh, masih tergantung dari pusat gitu loh. Nah itu sebenarnya sebenarnya problem itu. Jadi salah satu usulan kita yaitu dari segi kebijakan harusnya dirubah. Mereka juga harus bisa mirip-mirip dengan pelindo punya kesempatan untuk apa namanya jadi operator juga gitu loh supaya bisa cepat berkembang. Karena kalau dia berfungsi sebagai landlord saja itu sebetulnya sudah ada namanya KSW Batam gitu kan. Nah, ini kelihatannya ada semacam dualisme ya sebagai landlord di sana itu apa antara KSP Batam dan uh, BP Batam sendiri. Meskipun sekarang BP Batam itu juga apa namanya berfungsi sebagai landlord. Tapi dia masih punya keterbatasan tuh di bidang lautnya karena di airnya itu ada KSOP gitu. Nah ini yang 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 menghambat mereka uh, BP Batam tuh apa pelabuhan Batam tuh sulit berkembang. Nah ini salah satunya ya. Nah sekarang bagaimana kita ingin ke sana kan gitu ceritanya. Nah saya terus saja. Nah ini kira-kira gini, mereka itu punya ee, pelabuhan yang punya potensi besar bisa jadi pelabuhan hub internasional itu adalah Batu Ampar di sini dan satu lagi ee, Kabil. Namun ternyata ada sedikit masalah di sini banyak pipa-pipa hilang -pipa, pipa -pipa. gambarnya hilang oh, ya? Oh hilang ya? Hilang coba lagi. Ah, ya sekarang muncul lagi. Koneksinya mungkin terganggu ini. Sinyalnya. Ya. Iya. Uh, sekarang muncul lagi ya, sedikit munculnya. Putus-putus putus, pak. Ya. Putus. Nah. Gini nanti tolong kalau saya putus-putus karena tidak stabil ya, nanti Pak Acip menggantikan saya ngomong aja sih ya. Sambil ngisi kalau keputusannya. Sekarang putus lagi nggak? enggak pak. Muncul. Suaranya ya. bagus, hanya gambarnya saja pak yang enggak ada. Yang terputus. Nah. nah ini ya. Jadi ini alur pelayarannya itu masuknya dari sini ya, kemudian masuknya dari sini. Nah kemudian ini uh, rencana pengembangannya. Nah kalau kita ingin berkembang, nah, jadi satu tantangannya, BB Batam itu atau Batam itu atau Batu Ampar itu kekurangan lahan untuk pengembangan pelabuhan itu problemnya. Kemudian yang kedua dia juga ada keterbatasan di dalam uh, Investasi dia masih tergantung dari pemerintah pusat. Nah oleh sebab itu harus perlu ada semacam terobosan untuk itu, ya kan? Nah ini 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 salah satu yang menghambat mereka. Ya. Nah kemudian kita eh, di samping itu ini untuk ma untuk mahasiswa soalnya ya, saya bicara tentang eh, kita harus menghitung enggak, no, kebutuhan fasilitas pelabuhan, ya. Jadi dari situ kita lihat e, mereka membutuhkan terminal yang besar kan? Nah ini, jadi kalau misalnya satu eh, sekarang ini Batam e, Batu Ampar itu ada 350000 teus ya kontainer e, yang 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 apa dibongkar muat di sini. Nah sebetulnya mereka itu bisa meningkat ya dengan dengan melakukan reklamasi di sini, ya kemudian juga reklamasi di sini. Nah kira-kira dibutuhkan kalau misalnya saat eh, saat 200 300 ribu itu dia perlu sekitar 35 hektar ya kira-kira ya nah, dia masih perlu eh, kalau 10 kali lipat berarti harus 350 hektar nah ini tidak mungkin bisa di sini ya sebab itu kalau tuas tadi kan cukup besar ya dia bisa sampai 26 kilometer nah sebab itu ini paling-paling kita hanya mengembangkan di sini untuk komplementari dari Singapura gitu. Nah, itu pun sudah lumayan ya. Sudah lumayan harusnya. Kalau kalau kita bisa mengambil atau men, me, membuat pelabuhan dengan kapasitas 10.000 SP eh, 10 juta TEU saja sudah lumayan sebetulnya gitu. Atau sampai 17 eh, juta, sorry, 10, 10, 10 ribu, 10, 10 juta atau 11 juta TEU itu sudah lumayan. Nah, target kita untuk menuju ke sana sudah tentu apa e, ber apa namanya mem, mem, apa, mem, menghadapi kendala-kendala. Pertama adalah dari segi kebijakan sendiri. Yang kedua adalah belum ada kejelasan ya atau kejelasan tentang wewenang sejauh mana mereka sebagai otoritas pelabuhan atau sebagai landlord karena di sana masih ada KSP kan gitu, yang masih di, di Kementerian Perhubungan itu juga harus di, diselesaikan kan gitu. Atau kalau, kalau mau diselesaikan atau di, dikelola oleh Kementerian Perhubungan juga Kementerian Perhubungan terlalu berat tugasnya karena dia mengelola seluruh Indonesia, masa dia hanya berpikir tentang Batam saja nah, itu. Jadi itu itu permasalahan-permasalahannya yang harus kita pikirkan ya. Oke itu dari segi kebijakan. Nah setelah itu kita me, melihat menuju ke arah sana itu apa? Nah, ini. Jadi kita harus membuat kebutuhan ya. Kebutuhan dari perhitungan fasilitas pelabuhan. Pertama adalah kita harus menghitung truputnya eh, ya, nah ini sering-sering di dalam di dalam perencanaan itu kita eh, menetapkan throughput yang salah. Kemudian pemilihan perawatan juga suka salah. Prosedur operasi tadi Pak Kemal juga bicara. Kemudian buruknya kebijakan tenaga kerja. Ya. Nah, oleh sebab itu makanya di dalam rencana terminal itu kita harus mengkaji masalah desain dan pengembangan terminal tekmas ya secara efektif. Kemudian bentuk dari terminal yang tidak sesuai itu akan menimbulkan gangguan. Nah, itu ya. Kemudian harus mempertimbangkan kedua aspek vital desain Kemudian kebutuhan luas lahan dan konfigurasi. Ini saya tidak akan bicara detail sekali, tapi poin-poinnya saja yang penting ya. Nah, waktu pertama kali kita menentukan uh, luasnya dulu ya, luasnya terminal. Jadi bukan melihat uh, panjang dermaga, tapi luas terminal dulu dengan expect, expected cargo yang ada. Misalnya 10 juta teus, berapa kebutuhan luas terminalnya dulu? Nah, setelah itu baru kita apa. Uh, terjemahkan ke dalam uh, bentuknya, kemudian posisi dari perairannya, kemudian kita bisa ketemu panjang dermaganya juga nantinya gitu. Nah kita kira-kira flow chartnya, uh, eh, uh, kemudian metode yang ideal itu membuat flow chart yang memberikan garis-garis besar langkah proses penyelesaian. Jadi urutannya seperti ini. Pertama adalah menentukan traffic kapal dan estimasi throughput terminal Dinyatakan dalam TEUs ya. Kemudian estimas, kita mengestimasi proporsi dari berbagai kategori peti kemas. Ya. Dari mulai ekspor impor, FCL, LCL, kosong, presipen, khusus. Nah, penentuan proporsi peti kemas ini itu sangat penting. Kenapa? Saya saya membayangkan antara pelabuhan Tanjung Priok dengan Patimban ya. Kan ada orang selalu bicara dengan adanya Patimban Tanjung Biru akan tutup kan gitu karena dia dia apa namanya ter, 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 tergantikan atau di merupakan pesaing kan gitu nah, sebetulnya tidak tidak begitu saja karena apa ekspor impor sama inter island itu bisa berbeda anunya kebutuhannya kalau misalnya demand-nya ada di Jakarta, yang di, yang penting adalah ekspor impor. Eh, sorry, import. Tapi kalau demand tidak di Jakarta, eh apa di demand di apa namanya di daerah timur ya, Cikarang dan sebagainya, itu juga uh, import yang penting. Kenapa? Karena jumlah penduduk itu lebih padat di sekitar DKI Jakarta dibandingkan dengan di daerah timur. Oleh sebab itu, kita harus menentukan harus mengestimasi eh, apa namanya kategori kategorinya ya ekspor impor kemudian transmen khusus dan sebagainya nah jadi bukan berarti dengan adanya patimban eh, Periuk akan tutup karena apa? Importnya tetap ada di Jakarta karena dia dimanya dari di situ. Tapi ekspor melalui Patimban, nah, itu contohnya ya. Nah kemudian kita lihat perkiraan luas ya dan konfigurasi terminal untuk ada. Kemudian kita juga memilih sistem penanganan peti kemas sesuai dengan terminal yang direncanakan. Kemudian kita harus melihat denah yang cocok seperti apa dan sebagainya. Nah ini kalau uh, di apa di kuliah itu sangat detail ya. Tapi prinsipnya seperti ini. Kita juga harus tahu picking factor, dwelling time, stacking head dan sebagainya. Saya nggak akan bicara detail di sini. Nah kira-kira gini, kalau kontainer trafficnya seperti ini ya kita tahu throughput-nya, kemudian statusnya ini penting FCL full container load ini LCL less container load ini import export ya kemudian MT ya dan sebagainya nah kita melihat di sini ada picking factor dwelling time safety factor sama staking head nah staking head ini biasanya antara 3 sampai 9 kita bikin kenapa karena untuk kontainer kosong kita bisa stacking head sampai 9. Karena safety faktornya kita harus menghitung sekitar 1,3 gitu. Nah, dwelling time ya bisa saja antara 3, 3 tadi Pak Kemal bilang 7 ya, 7 kurang dari 7 hari. Nah, di sini kita bisa 3 sampai 5 hari ya. Karena picking faktor biasanya diambil 25%. Nah, ini apa kalau kita merencanakan terminal seperti ini ya kemudian kira-kira kebutuhannya seperti ini ya. Nah, oleh sebab itu kita sudah tahu di dunia ini standarnya itu stacking container itu menghabiskan sekitar 75% dari ya, lahan yang ada. Jadi hanya fung yang other function itu hanya sekitar 25 sampai 30%. Nah, ini ini sudah rumus ini ya sudah rumus umum di di dunia nah, kita membuat ini oke okay. kemudian di sini e, kebutuhannya nah ini luas terminal sekitar 30 sampai 50 hektar minimal ya jadi kalau NPCT one itu 500 dikalikan 800 itu berapa? 5 sekitar 40 hektar. Itu baru satu terminal. Nah, kalau e, di Tanjung Priok itu rencananya NPC2 itu panjangnya 2 dan 3 itu 1800 1600 meter ya kan ke belakangnya 500 meteran kira-kira. Nah, jadi bisa dibayangkan betapa luasnya yang yang akan dibangun oleh apa e, kali baru ya. Karena yang yang baru selesai sekarang NPC1. Nah, untuk Batam cukup antara 30 sampai 50 hektar. Karena se 200 ribu tius itu kira-kira perlu sekitar tiga hektar ya, jadi nah, bisa dibayangkan kalau tiga hektar kalau dia eh, 10 kali lipat berarti dia sudah 3 juta kapas bisa menampung kapasitas tiga juta tius jadi sudah cukup cukup eh, batu ampat itu sebagai hapot ya hapot di situ jadi kita nggak usah nggak usah besar besar yang penting bisa membesarkan batam itu dan yang sangat eh, posisi Batam sekarang, Batu Ampar khususnya, itu lebih dari 50 persen itu yang bertambat di situ adalah tongkang-tongkang. Tongkang-tongkang, kemudian kapal-kapal kapal-kapal apa namanya domestik liner itu justru yang yang besar itu adalah domestic liner, kapal-kapalnya Spill, Tanto dan sebagainya sampai 2700 sampai 2500 teus yang merapat di sana. Tetapi yang ekspor impor ke Singapura itu pakai tongkang malah. Nah, itu yang dominan di sana. Nah, itu sebetulnya sangat menyedihkan. Seharusnya di sana bisa jadi pun juga sebetulnya gitu. Kira-kira posisinya seperti itu ya. Kemudian sistem bongkar muat. Nah, ini juga karena mohon maaf nih karena ada mahasiswa di sini, saya juga harus memberikan pelajaran kepada mereka. Jadi sistem bongkar muat itu ada beberapa sistem. Pertama adalah traktor trail system. Nah, sistem bongkar muat dengan sistem ini itu menghabiskan lahan yang cukup besar karena dia tidak bisa menumpuk karena telirnya sama casisnya jadi satu di situ ya, nggak bisa ditumpuk. Nah, oleh sebab itu kapasitasnya ini paling paling kecil ya dibandingkan dengan sistem bongkar muat yang berikutnya. Nah, kira-kira gitu. Di sini hanya <tuh> apa? Uh, oh ya, tadi sistem yang casis sistem ya. Sekarang sistem yang stridel carrier. Nah, seperti ini. Nah, kalau stridel carrier itu dia bisa membawa satu di sini ya bolak-balik di sini. Nah, ini kapasitasnya bisa lebih tinggi daripada yang chassis system tadi. Karena dia bisa menumpuk uh, 500 sampai 750 TU per hektar ya, karena dia ketinggiannya bisa 2 sampai 3, ya kan? Nah, kalau yang tadi eh, uh, hanya sepertiganya, kira-kira gitu. Nah, benar -benar sistem pengarmat berikutnya adalah steril carrier direct system. Ini yang membedakan dengan tadi ya, itu. Kalau saya terangkan kepanjangan nanti. Itu karena roh penumpukan yang membedakan roh penumpukan kan tegak lurus dengan dermaga. Karena dia bisa roh penumpukannya sejajar dermaga. Membedakannya itu. Yang dari sistem. Nah ini tadi ini yang apa, CC di sini. Ini yang namanya serial carrier system. Nah ini yang dibilang tegak lurus dengan dermaga. Tapi ada juga yang sejajar dermaga. Itu namanya serial carrier system. Ya. Nah kemudian yang bisa lebih apa namanya eh, uh, besar lagi yaitu ini dia pakai apa namanya transtainer oh ini masih steril carrier. ada lagi yang pakai transtainer ya ya dan dikenal sistem nah ini pakai ini ya jadi ini ini lebih lebih besar lagi ya karena dia bisa ada transtainer di sini kapasitasnya akan lebih besar lagi jadi dia bisa storage nya 1000 teus per hektar dengan tinggi 4 hak ya. Kalau yang tadi yang ratus sistem 750, jadi ini lebih tinggi ya. Sebentar ini ada yang masuk nih. Ya, saya teruskan. Terus ada lagi yang kombinasi ya, sistem kombinasi. Masih kelihat, uh, masih kedengaran Pak Ajib? Ya masih, masih, silakan. Ya, nah, ya, ini juga, kombinasi sistem ini saya, saya percepat aja ya. Kombinasi sistem ini anu, apa? E, dari yang tadi semua itu dikombinasikan, termasuk pakai otoma, otomatisasi ya. Ini saya percepat aja nih. Nah, ini real mounted, automated system tadi disebut Pak Kemal juga sudah menyebutkan. Nah, kita inginkan nanti suatu saat, Batam juga harus bisa seperti ini, automated system gitu loh meskipun kita tetap tidak akan bisa bersaing dengan Singapura, minimal dia bisa sampai 3 juta lah itu otomatis sistem. Karena di karena dimannya atau pasarnya di sana cukup besar gitu. Nah, ini kira-kira tadi -kira, dengan peralatan yang berbeda-beda, kapasitasnya per hektar itu bisa yang terbesar adalah ini, RMG ini tadi, RTG, steril carrier itu antara 500 sampai 750, benar rate stacker tadi, 250 sampai 500. Nah, ini yang chassis ini cuma 250. Nah, ini kira-kira kapalnya ini. Dia sekarang di periuk itu ternyata eh, generasi ke-6 belum masuk. Mereka ada yang pernah masuk ini yang saya tahu ya, ukurannya segini. Jadi belum pernah ada yang masuk yang lebih besar dari 15.000 TEU sebelum belum ada ya. <tuh> Tapi dia sudah inter Asia ya. Jadi NPCT One, JCT, kemudian Koja itu sudah inter Asia. Anu apa? Jadi kalau ada yang bilang bahwa semua melalui Singapura sudah enggak, karena dia sudah lebih dari 60 persen ya dari Priok itu ekspornya langsung, tidak melalui apa namanya Singapura lagi atau Tanjung Pelepas. Oke, ini saya teruskan. Nah ini arah-arah pengembangan ke depan nih. Ini kira-kira tadi Pak Kemal juga menyebutkan ya, ini mungkin saya detailnya seperti ini Pak. Jadi kapal itu arah ke depan tuh akan berukuran 50 ribu teus ya. Karena perdagangan dunia akan meningkat volumenya menjadi dua sampai lima kali lipat dari sekarang, ini kira-kira begitu. Kemudian ada pengurangan jarak antara traffic yang terintegrasi dan perdagangan timur jauh yang masih akan tetap besar. Demikian pula perdagangan yang mengarah ke Afrika akan meningkat. <tuh> Kemudian 3 sampai 4 perusahaan pelayaran kontainer akan melakukan merger sebagai akibat adanya konsolidasi muatan dan perdagangan. Kita makin parah juga nih kalau perusahaan pelayaran sudah merger mereka jadi kartel kan. Nah, jadi kita negara kita yang NKRI ini makin sulit untuk menghasilkan perusahaan pelayaran yang global gitu. Sekarang ini kita sekedar domestik saja kan gitu. <kuh> Yang ekspor import sebagian sudah uh, hampir 100% lah kapal asing. Kecuali ada beberapa ya samudera Indonesia itu masih berada ke luar negeri ya. <kuh> Kemudian ada digitally enabled with strong customer orientation and innovation commercial practice. Nah, ini tadi Pak Kemal sudah menyebutkan ya. Kemudian freight forwarding as a standalone business will be virtually extinct ya. Kemudian otomatisasi penuh rantai pasok transportasi akan meluas dari bongkar muat, stowage dan pelayaran membongkar langsung secara otomatis ke kereta api, truk bahkan dengan drones ya. Kemudian pelanggan menginginkan sistem terintegrasi secara penuh dan sempurna untuk rantai pasoknya dan keterbukaan merupakan norma yang harus dipegang tanpa kecuali. Nah. Terus terang kenapa kita ini apa namanya ekspor impornya tidak begitu lancar. Tadi masalahnya keterbukaan. Jadi Inaportnet itu salah satu kendalanya adalah keterbukaan. Meskipun juga di Pak Wayono, know, waktu Anda dua menit lagi. Ada yang belum keterbukaan Semua ya. hilang itu. Enggak ada itu jalur-jalur Semua terbuka. Nah, gitu. Itu salah satu kalau kita ingin ingin lancar ya. Kemudian ini ada arah tepat, Pak, Wayano, waktu dua menit, tiga menit ya. Waktu oh, tiga menit ya. Nah ini, ya. ini contoh pengembangan ya. Uh, Batam apa? Saya kira ini nggak usah. Baik, terima kan kasih bisik. Pak Wayono. Ya, satu case tadi atau kasus di kasus Batam. Jadi banyak kita ambil pelajaran langsung kepada prakteknya bagaimana seharusnya dalam perencanaan pelabuhan itu. Jadi uh, cukup komprehensif, secara detail. Terinci Pak yang menyajikannya. Nah, sampai pada sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya-jawab kepada pembicara. Uh, pertama dari Pak, uh, ini saya catat dari Pak Bukhari. ya Dari Pak Bukhari uh, tentang dari BUMD Jateng ini. Ada tiga pertanyaan. Uh, saya kira satu pertanyaannya ini ditujukannya nanti bisa dijawab aja dengan siapa Pak Wahyono atau Pak Kemal ya. Pertanyaan pertama adalah apakah ada persyaratan khusus apabila ada rencana penggabungan pelabuhan kontainer dan pelabuhan migas dalam kurung LNG. yang pertama. Ya, persyaratan khusus itu apa ada? Yang kedua, apa saja kesko dari bisnis pelabuhan dan apakah semua bisnis chain-nya dikelola oleh satu entitas. yang tiga terakhir elemen apa yang paling strategik menentukan keberhasilan sebuah BUP? nah ini mungkin bagi-bagi saja ya e, dua pertanyaan pada Pak Kemal satu Pak Wahyono ini coba kalau yang persyaratan ini e, penggabungan pelabuhan kontainer dan LNG mungkin Pak Wahyono lalu dua yang terakhir Pak Kemal coba silakan Uh, maaf, saya tadi putus-putus ya. Mungkin Pak Kemal yang dulu jawab Pak. Ya tadi silakan ya. Pak Kemal tiga-tiga pertanyaan, pertanyaan. pertanyaan itu. Nanti diulangi aja ya. Pertanyaannya. Oh. Bisa dilihat di chat mungkin Pak ya. Baik, terima kasih Pak Haji, Pak Moderator. Jadi ini saya mulai dari pertanyaan terakhir aja nih dari oh, Pak. Terakhir. Ya ini ada ada lagi Pak. Ya. Yang Haport apa, apa yang paling strategik? Bukan Pak ada ini Haport ini eh. main port itu. Haport itu ya Indonesia itu kan punya tatanan kepelabuhanan nasional ada rencana induk pelabuhan nasional jadi ya, tidak sembarangan semua akan mau dibikin Haport nggak bisa ya jadi di dalam rencana induk pelabuhan nasional sudah ditetapkan pemerintah yang mana yang hub ya, yang mana yang kolektor ya, yang mana yang feeder begitu ya. Jadi semuanya ada aturannya diatur begitu ya. Jadi tidak bisa semua pelabuhan mau dijadikan hub. Ya. Kemudian pertanyaan dari Pak siapa tadi Pak Buhari ya? Iya. Pak Buhari bertanya persyaratan khusus apabila ada rencana pembangunan pelabuhan kontainer dan pelabuhan pelabuhan LNG. Persyaratannya hanya safety dan security Pak Buhari ya. Jadi tidak ada masalah digabung antara LNG dan kontainer. Ya. Cuman mungkin karena di terminal LNG ini mudah eh, meledak atau inflammable ya, safety-nya harus betul-betul ya, security-nya juga. Jadi mungkin ada buffer zone atau bagaimana ya, yang jelas bisa berdampingan ya. Walaupun misalnya ada buffer zone atau ada pagar di antara keduanya, kalau kapalnya kan tinggal pengaturan uh, traffic management saja. Ya. Kesko dari bisnis pelabuhan, apakah semua bisnis chain-nya di satu entitas? Begini, Pak Bohori, uh, di dalam pelab di pelabuhan tersebut, ya, sebenarnya sudah diteliti ya, yang mana yang paling meng, banyak mendapatkan penghasilan ya, atau cash nya itu adalah yang nomor satu ya itu terminal peti kemas ya. maka peti kemas kalau digabungkan bisa kita bisa baca petik emas gitu. jadi ini peti kemas kontainer ya kontainer itu nomor satu penghasilan dari pelabuhan ya. kemudian nomor dua apa curah ya. terminal curah curah padat maupun curah cair itu penghasilannya cukup besar. Ya. Kenapa? Curah itu ya tidak membutuhkan peralatan peti kemas yang mahal investasinya. Contohnya terminal minyak atau kelapa sawit itu cuma butuh pompa dan uh, pipa saja. Gitu. Jadi, kemudian dermaganya juga tidak perlu apron ya. Tidak perlu apron yang besar sehingga dia hanya cukup uh, cukup bisa uh, apa buat uh, trestle. ya Catwalk, kemudian catwalk di sampingnya ditaruh pipa-pipa, kemudian kasih vendor ya. Jadi investasi dermaganya juga tidak besar, gitu ya. tetapi dia rumputnya tinggi, gitu ya. karena dia butuh hanya butuh pompa dan hanya butuh pipa untuk peralatan handlingnya. Kemudian apalagi ya yang menguntungkan pekerjaan pemanduan dan penundaan, jangan salah ya. Ini juga pekerjaan yang menguntungkan ya, menghasilkan banyak uang begitu ya, pemanduan dan penundaan ya. Karena kalau sekali tunda itu kapal-kapal NJ itu berapa ratus dolar, berapa ribu dolar itu. ya Kemudian ya berturut-turut ya semuanya ada untungnya, multipurpose tetapi Tapi yang paling kecil apa? ya penghasilannya yang paling kecil terminal itu adalah terminal penumpang, begitu ya terminal penumpang itu harus dikombinasi dengan kalau bisa dengan apa pertokoan, mall begitu ya, di terminalnya. Karena kan yang di handle itu penumpang, ya, bukan barang. Jadi tidak ada cargo dues, tidak ada tarif. Penumpang kan nggak bayar, ya. hanya kapalnya saja yang bayar. Ya. Nah, jadi tolong jangan salah ya, ya. Kesko terbesar adalah terminal peti kemas. Ya. Kemudian keberhasilan BUP ya BUP itu harus melakukan pengoperasian pelabuhan, namanya badan usaha pelabuhan harus mengusahakan pelabuhan, mengusahakan terminal. Ya. Jadi dia harus mendapatkan konsesi atau melakukan pelayanan jasa kepelabuhanan. Tetapi kalau hanya pelayanan jasa kepelabuhanan ya seperti PBM misalnya ya. Dia tidak perlu BUP. Jadi apa? Ya BUP harus mengelola pelabuhan. Harus punya konsesi pelabuhan umum. Kalau dia mengelola TERSUS bagaimana Pak? TERSUS itu tidak perlu BUP. Tapi bisa dikerjasamakan dengan BUP boleh juga. Kalau memang dia lebih. Saya lihat ada beberapa terminal khusus yang uh, bekerjasama dengan BUP untuk pengelolaannya. Karena dianggap BUP ini lebih ahli misalnya. Karena punya banyak tenaga ahli. Jadi, uh, BUP itu yang yang paling strategi ya itu adalah dia mengelola pelabuhan. Terutama yang yang besar apa? Terminal Peti Kemas ya, yang Kesko-nya. Power point bro. Tanyaan berikutnya. Sudah nggak ada lagi ya. Sudah cukup ya? Sudah nggak ada ya Pak Moderator ya? Iya silahkan, ada lagi. Sudah ya semua, oke okay, terima kasih. Ya, kita uh, beri kesempatan, ya tadi sudah pertanyaan terima kasih Pak Pak Yono, dan Pak Kemal, ya, uh, Pak Kemal, tadi seluruhnya pertanyaan. Nah, sekarang kita buka langsung saja pada peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan. Saya beri kesempatan tiga orang dulu, peserta ya, uh, untuk nanya mengajukan pertanyaan. Lalu nanti uh, dijawab oleh pembicara. Silakan, Pak. Uh, Silakan, Halo. Uh, belum, belum. Uh, saya kira di ini aja aja host dibuka ini ya silakan. Baik pak, baik pak. Saya ingin tanya Pak Hidayat ingin tanya? Ya Pak Hidayat silakan Pak Hidayat. Baik terima kasih terutama ditujukan ke Pak Kemal nih. Tadi Pak Kemal bilang bahwa rencana pengembangan Pelabuhan Singapura itu yang begitu bombastis ya sampai dalam beberapa tahun mendatang akan dua kali lipat daripada kemampuan ya menampung kontainer. Yang tentunya ya. Itu diperkiraannya per, eh, atas dasar suatu market muatan yang sekali lagi mungkin kebanyakan datangnya dari Indonesia. Jadi, artinya market muatan yang merupakan barang ekspor atau impor dari dan ke Indonesia yang tetap melalui Singapura. Nah, di, di dalam di bawah bayang-bayangan ini. Eh, tentunya bagaimana sikap daripada pelabuhan pelabuhan kita terutama ya Priok ya Petiman nanti ya Kijing juga yang karena mereka menganggap biar bagaimanapun mereka itu tentu tetap akan menjadi hinterlandnya dari Singapura. oleh karena itu bagaimana sikap kita untuk karena tentunya kalau bersaing tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tapi bagaimana kita mengambil bagian ya daripada ekspor import barang dari dan ke Indonesia yang kebanyakan masih lewat Singapura juga bisa langsung datang dan pergi dari dan ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Nah, itu apakah ada suatu perkiraan atau perhitungan bagaimana? Jadi jadi artinya tuh seberapa jauh bagian kita bisa melakukan itu ya dalam kaitannya dengan tentunya rencana Singapura yang memang dia tentunya dengan pengembangan begitu besar itu tentunya dengan perhitungan pak bukan bukan hanya sekedar pembangunan saja demikian pak pertama pak hidayat kita kedua penyertaan yang kedua silakan kalau nggak ada ya pak Kemal bisa menjawab pertanyaan pak hidayat silakan pak Kemal jadi memang betul sekali pak hidayat jadi Sebenarnya ya Singapura itu ya, dia yakin sekali bahwasannya truputnya <tuh> itu akan meningkat double begitu ya. Karena Saya sudah melihat potensi ke arah sana ya. Ini sekarang mereka melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan pelayaran di dalam aliansi. Jadi kontrak itu bahwasanya semua kargonya harus dibongkar di Singapura gitu ya. Nah, jadi ini persaingannya ini ketat sekali. Sebenarnya persaingan pertama itu antara Singapura dengan Port Klang dan Tanjung Pelepas, Pak. Pak Hidayat. Jadi ini ada tiga aliansi, Pak. Aliansi pelayaran itu 2M kemudian The Alliance gitu ya. Dengan kargo yang cukup besar, kontainer yang cukup besar. Kemarin kan waktu hmm, Tanjung Pelepas atau Port Klang apa dibuka pertama kalau nggak salah tahun 2007 gitu. Itu Volume Singapura langsung drop. Jadi mereka betul-betul uh, sekarang betul-betul concern karena jangan salah, ya, Tanjung Perak juga bangun, Port Klang juga bangun, begitu ya. Jadi mereka memperebutkan kargo sebenarnya sekarang. Ya, jadi di selat Malaka itu sangat ketat ya persaingan untuk merebut kargo. Saya yakin kalau Batam dibangun pun ini sangat ketat sekali ya. M mungkin Batam hanya akan kebagian intra Asia saja ya yang tidak lebih dari 3 juta misalnya. Tetapi yang lain itu pasti akan masuk ke Singapura kalau kalau memang Singapura itu menjadi yang paling efisien dan paling produktif begitu. Ya. Dan mereka sudah memperhitungkan ya, di hint, tidak hanya hinterland Indonesia ya, tetapi hinterland di belakangnya mereka ya. Dan berikut yang di foreland itu Batam dan sekitarnya itu pasti akan masuk ke sana, gitu ya. Jadi saya melihat ya beralasan kalau Singapura merencanakan double, ya, karena apa? Karena itu mereka melakukan inovasi yang luar biasa, ya. inovasi yang luar biasa sehingga pelayanan di Singapura itu itu akan cepat luar biasa. Turn -turn -turn. bapak ke depannya bagaimana perkembangannya? Bapak? begitu Pak Hidayat, kita diskusi aja Pak, ini bukan bukan sebenarnya. Bukan memang begitu ya? Jadi silakan Pak Hidayat menyatakan. Uh, bagaimana mengenai hal ini, tetapi saya yakin ya. Dan jangan lupa ya, Singapura itu ya sekarang sudah hampir me mengembalikan posisinya lagi begitu ya. Jadi yang yang dulu diambil oleh Tanjung Pelepas dan Port Klang sudah mulai sedikit-sedikit diambil dia. Ya. Karena apa? Saya masih ingat dulu waktu uh, apa Stabil mau dibangun ya, itu oleh uh, CMA-CGM, itu. Uh, udah la lama sekali tahun 2001 kalau nggak salah itu Singapura langsung menurunkan uh, tarifnya di sana dan menarik saya si masih masuk ke dalam uh, apa uh, kontraknya mereka gitu. jadi saya si masih GM tidak jadi masuk ke kabil atau membangun kabil gitu. karena mereka pikir ini Singapura sudah memberikan pelayanan yang luar biasa dan sudah menurunkan seluruh tarifnya buat dia ngapain dia susah-susah membangun kabel yang tidak begitu jelas aturannya juga nggak begitu jelas. Jadi saya yakin ya, ini 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 sebenarnya ancaman buat kita ya teman ya. Kita harus bergerak, <tuk> harus melakukan sesuatu untuk menghadapi ini. Interlennya ya Indonesia ini juga pasti nanti mereka <tuk> mau tarik lagi Pak, yang sudah diambil Tanjung sekarang mungkin dia ya akan ditarik lagi. Demikian karena ambisi dia akan menjadi nomor satu di dunia lagi, mengalahkan Shanghai begitu. Dan kemungkinan ini bisa terjadi. Ya demikian Pak Edet. Ya terima kasih Pak Kemal. Ya Pak Idayat saya kira cukup ya. ya baik terima kasih. Ya. Terima kasih sama-sama. Lanjut pada pembicara kedua, penanya kedua. Silakan penanya kedua. Ya di sini adalah Wahid menanyakan. Saya lihat Muhammad Farhan. Di, sini, di, sini, di Singapura kalau punya armada yang cukup banyak. Kalau ini tanggapan ini, Pak Uda bukan pertanyaan ya. Indonesia bisa, bisa tidak jadi feeder Singapura, kalau Indonesia punya armada kapal yang cukup banyak dan punya ikatan bisnis yang kuat dengan pemilik kargo yang baik. Jadi, ini coba ditanggapi uh, Pak Wahyono. Mungkin Pak Wahyono, uh, kita tahu ya, uh, armada kapal domestik itu kita sudah kuat karena ada, ada azas kabutit, ya kan? ada jas kapotes. Jadi kita punya 53 apa namanya operator yang berkeliling seluruh Indonesia. Kira-kira eh, pasarnya sekitar 15 juta teus ya. Nah itu sudah berjalan. Nah yang kita masih armada kapal asing itu adalah ekspor impor Kira-kira kalau di Tanjung Priuk itu eh, sekarang teus nya lebih dari 6 juta ya itu kira-kira 1,1 itu adalah domestik. Nah, berarti sisanya itu ekspor impor. Itu masih 100% kapal asing. Demikian pula Surabaya. Nah, oleh sebab itu, halo ya. Eh, uh, oleh sebab itu kita akan sulit bersaing dari segi kapalnya sendiri gitu. Bisnis bisnis pelayarannya tadi yang Pak Kemal bilang, mereka sudah kartel gitu loh. Dan bisnis pelayaran sendiri sudah berkolaborasi dengan operator-operator di dunia termasuk operator-operator yang besar itu mainline operator kapal itu sama uh, shipping ya sama pelabu sama apa namanya operator pelabuhan itu mereka ber, ber, sudah berkolaborasi. Nah kita sulit bersaing di situ. Namun demikian bukan berarti kita uh, apa namanya uh, menyerah ya. Tetap harus diusahakan Pak Pak Abdullah Wahid. Jadi bapak benar kalau kita punya kapal sendiri kita nggak akan lewat singapura. Tapi untuk, menja untuk membuat kita punya kapal sendiri atau perusahaan pelayaran kita kuat juga cukup berat gitu loh. Nah oleh sebab itu ya posisinya seperti sekarang. Sedangkan pelayaran dan domestik saja yang sudah dilindungi itu juga masih sulit sekarang kan tarif pelabuhan aja dianggapnya tinggi oleh mereka padahal sebetulnya nggak kan gitu. Jadi kira-kira gitu pak Abdullah Wahid. Iya. Tadi ada ada yang nanya tentang Batam kalau nggak salah Pak Ajib coba siapa ya tadi ya ada uh, Pak ada Pak Saat apa ini? Nanya tentang Batam ya bisa nggak dikembangkannya gitu ya kan? Jadi ya. Pak jadi gini ya, kalau Pak ya mohon izin bertanya tentang Pelabuhan Batam yang ya, di mana tempat sempat trending mengenai masalah tumpang tindih kewenangan Pelabuhan Batam terkait kewenangan pelabuhan. Bagaimana tanggapan Bapak sekalian tentang masalah ini tumpang tindih kewenangan Pak Wahyono? Dan apa perlu dibuatkan alur bisnis-bisnis bisnis yang segi kelembagaan? Jadi coba silakan. Ya. Oke. Okay. Jadi sebetulnya itu sekarang sudah ada SK bersama antara Dirjen Perhubungan Laut atau Kementerian Perhubungan dengan Otorita Batam. Sudah ada. Jadi mereka itu sudah membagi kewenangan hak dan kewajiban masing-masing. Kalau dulu kan masih belum jelas ya. Sekarang Ketua Otorita Batam itu merangkap sebagai Wali Kota Batam. Kemudian sudah ada SK eh, apa namanya, SK bersama antara Menteri Perhubungan dengan eh, Badan Otorita Batam mengenai tugas dan tanggung jawab. Tapi kira-kira secara umum begini, kalau yang perairan itu memang eh, sekarang sudah ada eh, SK bersama antara Menteri Perhubungan dengan eh, Badan Otorita Batam tentang tuk, apa namanya pembagian tugas dan wewenang yang ada hubungan dengan kepelabuhanan. Nah, mereka secara umum yang perairan itu diserahkan ke KSUP. tapi yang terminal itu sudah diambil eh, dikelola oleh oleh BP Batam. Nah, jadi sudah sudah jelas, jadi sudah tidak ada tumpang sini Hanya tetap pelabuhan pelabuhan di Batu, Ampar, khususnya batu Ampar ya, itu akan sulit berkembang dengan kondisi seperti sekarang ini. Karena apa? Itu kan masih ada ketergantungan dari pemerintah pusat, loh. Gitu. Kecuali kalau BP Batam sebagai otor otoritas Batam itu dijadikan mirip-mirip seperti Pelindo sebagai operator, nah dia bisa lebih mudah untuk untuk bergerak. Seperti Pelindo kan dia bisa nyari uang ya, bisa cari pinjaman dan sebagainya. Nah kalau BP Batam ini statusnya masih pegawai negeri, pegawai negeri sipil gitu. Jadi kira-kira gitu yang menyebabkan dia sulit berkembang dan masih tergantung oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat sendiri itu kan urusannya banyak Kementerian Perhubungan itu sampai seluruh Indonesia kan nggak mungkin dia hanya ngurusin Batam saja gitu. Jadi posisinya yang begitu. Yang jelas ya harus ada terobosan sih untuk supaya pelabuhan di Batam bisa berkembang minimal dia bisa meniru Tanjung Pelepas untuk jadi operator kelas dunia gitu loh. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yanan untuk atas jawaban Pak Asad Faris eh, Asad Sarif ya. Selanjutnya nih ada yang masih dalam Batam Yaitu ya. Yaitu yang itu? dari Pak Hadi Nova ini. Kenapa pelabuhan Batam tidak bisa berkembang seperti tetangganya Singapura? Saya kira itu dan permasalahannya di mana Pak? Coba mungkin Pak Mayono. Oke, jadi kira-kira gini, Batam sekarang khususnya Batu Ampar ya yang ke, kalau yang kita yang lain kan kebanyakan penumpang atau CPO ya atau ya, khusus yang Batu Ampar ini yang peti kemas itu sekarang posisi sekarang itu kira-kira 350 ribu teus ya kan per tahunnya kemudian mereka itu bongkar buatnya pakai alat sederhana belum oh. ada CC-nya dia pakai steker pakai top loader, pakai harbor crane ya, apa harbor crane itu yang produktivitasnya masih rendah. Kalau harbor crane paling-paling cuma 7 box per hour. Terus kemudian yang ekspor import itu masih menggunakan tongkang. Yang Singapura ya, Batam Singapura itu pakai tongkang. Itu yang ekspor impor justru perdagangan luar negerinya itu pakai tongkang mereka. Dan itu dibongkar di di dermaga-dermaga yang draftnya cuma sekitar 5 meteran. Nah, Dermaga di Batu Ampar yang agak dalam, yang sekitar 10 meter itu memang e, melayani kapal-kapal domestik, peti kemas, Antara lain, dan sebagainya. Tapi itu kan angkutan itu, makanya dia belum bisa berkembang karena kap karena kapasitas pelabuhannya masih e, kecil gitu. Kira-kira gitu. Kalau mau berkembang, dia harus dibangun ya besar seperti Tanjung Priok ini gitu. Tapi itu pun juga kalaupun dia membangun besar, ada nggak pasarnya? Kan masih jadi pertanyaan. Gitu. Saya kira gitu anu uh, jawabannya. Terima kasih. Ya, saya kira itu jawabannya. Nah, ke Pak Warhan, saya kira sudah di cover nih pertanyaannya berkait Singapura ya, yang tadi juga mengenai Pak Bata, Pak Wahyono dan Pak Kemal sudah menyinggung. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Jul Julian Erik ini ya, yang berkaitan dengan ini bertanya mengenai eh, uh, yaitu kenapa Indonesia tidak mengenakan biaya kepada kapal asing yang melalui jalur pelayaran? Apa karena sudah ada hukumnya? Yang menurut Bapak, unclosed. Merugikan atau mengutang Indonesia? Saya kira ini bisa dijawab sama Pak Kemal. Coba ya, Pak Kemal. Pak Kemal, jawab itu. Ya. Silakan, Pak Kemal kapal asing dikenakan biaya melalui jalur pelayaran Indonesia. Betul. Uh, begini, itu sudah ada aturannya. Itu adalah uh, alur pelayaran bebas begitu ya. Jadi tidak bisa mengenakan biaya seenaknya saja begitu ya. Jadi sekarang kalau kita belayar dari Amerika ya, nanti misalnya di uh, apa di kita berlayar dari dekat Jepang ya masuk perairan Jepang atau Korea kemudian Jepang uh, e, mencharge begitu ada begitu itu kan biaya tinggi begitu. IMO sudah mengatur Selat Malaka pun tidak bisa untuk dikenakan biaya begitu untuk lewat itu tuh jadi gimana Selat Sunda juga Alki tidak bisa dikenakan biaya begitu karena itu sudah ada aturan yang saya lupa saya bukan ahli hukum teman di dalam UNCLOS itu sudah disiap dinyatakan bahwa saya kapal yang melintas ini bukan bukan udara ya, bukan ruang udara, tidak seperti pesawat terbang yang harus bayar. Enggak. Kalau laut itu free. Gitu ya. Boleh seluruh semua kapal melewati. Kecuali kalau ada jasa yang kita berikan. Misalnya apa, Pak? Di Malaka itu ada jasa pemanduan. Ya. Itu boleh ya, tetapi dia bukan wajib pandu, ya. Dia uh, apa boleh diminta oleh nakoda tapi juga boleh nakodanya tidak minta pandu. Nah, itu dia harus bayar. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus ada jasa atau servis yang kita berikan. Misalnya, oke, okay, ini mau tank cleaning dulu nih gitu. Lewat kebetulan lewat Selat Malaka. Kemudian kapal tanker gitu, tank cleaning itu harus 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 bayar karena ada jasa yang diberikan kepadanya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak bisa yang lewat itu dikenakan charge karena sudah ada yang mengatur IMO International Maritime Organization Mengatur tentang maritim di seluruh dunia dan kita adalah anggotanya. Ya, gitu jawabannya ya Pak Julian Erik ya. Kita lanjut kepada pertanyaan ada Muhammad Dimas ini. Muhammad Dimas kembali lagi nih Pak Pak Kemal ini bukan karena yang berkaitan dengan kebijakan nih, yaitu tol laut dan pelabuhan saling berkaitan. Ini Presiden Pak Joko Widodo menginginkan pelabuhan Patimban dan ini Priok serta pelabuhan lain itu saling berkomunikasi. Menurut tanggungan Pak Sumber, apakah cara pengintegrasi itu harus menggunakan tol laut atau bisa dengan cara lain? Silakan Pak Kemal atau peran Pak Wahyono ini. Silakan Pak. Ya nanti Pak Wahyono menambahkan. Jadi ya. sebenarnya tol laut itu sebenarnya bukan cara untuk meng mengintegrasi begitu ya. Bukan ya. Jadi apa tol laut itu adalah uh, dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan harga, ya. karena dari barat barat dan timur itu harga harga barang-barang itu beda, timur lebih lebih mahal. Penyebabnya apa? Salah satunya ya kalau kapal masuk ke timur, ya, kemudian dari timur ke barat tidak ada kargo baliknya, gitu ya. Mungkin Pak Wahyono nanti akan menjelaskan lagi. Jadi, Pak, Wih, Pak Presiden menginginkan pelabuhan Patimban dan Tanjung Priok serta dua pelabuhan yang lainnya saling terintegrasi. Maksudnya saling terintegrasi itu networkingnya dalam arti mereka terintegrasi di dalam kargo. Memang itu syarat satu pelabuhan dia harus mempunyai networking dengan pelabuhan-pelabuhan lain di sekitarnya atau foreland. Ya. Jadi kalau menurut saya harus ada konektivitinya itu memang harus dalam arti begini, misalnya kargo dari Jakarta mau dibawa ke Pontianak ya, kemudian dari Pontianak mau dibawa lagi ke Sulawesi. Dia harus terintegrasi. Jadi kapal-kapal yang mengangkutnya itu harus tersedia. Jadi memang itu memang harus dilakukan oleh pelabuhan sehingga pelabuhan itu terkonek dengan seluruh pelabuhan di sekitarnya atau pelabuhan-pelabuhan lain. Nah, di sini jaringan pelayaran juga menentukan begitu ya. Dalam hal ini gitu loh jadi ya bukan tol laut yang mengintegrasikannya. Kalau untuk integrasi pelabuhan seluruh Indonesia memang harus begitu ya. Dalam arti network apa pelayarannya, kargonya begitu ya. Kurang lebih begitu. Silakan mungkin Pak Wayono ingin menambahkan. Pak Wayono menambahkan, silakan Pak Wayono. Oke, uh, jadi gini, uh, saya nambahkan begini sebetulnya konsep tol laut itu yang di apa namanya yang suka ada di koran-koran itu adalah sebenarnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi yang Pak Kemal tadi bilang untuk supaya harganya tuh kesenjangan itu apa berkurang antara barat dan timur. Jadi sekarang ini yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan itu melaksanakan pro program tol laut yang uh, rutenya ada 26 sejak sejak tiga tahun yang lalu ada 26 rute yang sudah dilaksanakan. Dan sebagian besar kapal-kapal itulah kapal-kapal domestik eh, antara 100 sampai 200 TEU cuma besarannya itu besaran kapalnya ya kan. Yang di yang dipunya oleh eh, apa namanya Pelni juga punya. Kemudian operatornya itu eh, apa namanya diberikan kepada swasta-swasta tadi. Nah, itu itu yang 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 dilaksanakan dan itu jumlah kargo yang di diangkut itu hanya lima persen dari seluruh pasar yang ada di seluruh Indonesia gitu nah itu yang tol lautnya kementerian kementerian perhubungan kenapa itu karena dia kan kapal kapalnya kecil dan menuju ke pelabuhan pelabuhan kecil di Indonesia Timur nah sementara angkutan komersial domestik yang dilakukan oleh apa nama perusahaan-perusahaan pelayaran -perusahaan domestik yang agak besar seperti Spill, Meratus, Tempuran Mas dan apa Tanto itu kapal-kapalnya antara 800 sampai 2700 TEUs dan itu bergerak dari eh hub port nasional hub port antara Priuk dan dan Tanjung eh, Tanjung Perak dan Tanjung Priok gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang menganggap bahwa mereka itu juga melakukan tol laut. Nah, gitu loh. Karena apa? Mereka juga mengoperasikan yang namanya pendulum nusantara. Seperti contohnya tempuran mas itu melakukan operasi pendulum nusantara dari melawan Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung pulang pergi selama eh, sampai 35 harian lah. Dan itu ber apa namanya berjadwal. Nah, kenapa berjadwal? Karena supaya mendapatkan kepastian bagi dunia usaha. Ini saya ulangi lagi ya yang disebut tol lautnya Kementerian Perhubungan itu hanya kapal-kapal yang dioperasikan untuk mengurangi kesenjangan eh, apa namanya eh, Indonesia barat dan timur. Dan itu sebenarnya dulu, dulu awal mulanya adalah kapal-kapal perintis antara 100 sampai 200 TEUs mereka kapal-kapalnya itu. Gitu. Sementara kapal-kapal komersial yang di, eh kontainer domestik itu ya ukurannya sekitar 800 sampai 2700 TEUs dan itu bergerak di seluruh pelabuhan komersial di Indonesia ya dari dari barat sampai timur. Tapi yang tol lautnya sendiri yang oleh Kementerian Perhubungan itu kebanyakan base-nya itu ada di Surabaya ke arah timur. Kalau Jakarta itu hanya sedikit ya. Jakarta ke Natuna sama Jakarta ke pantai barat Sumatera itu ada beberapa rute, mungkin dua atau tiga rute. Sebagian besar rutenya itu dari Tanjung Perak ke arah timur. Sorry itu. Jadi saya ini hanya ingin meluruskan yang disebut tol laut itu, itu. Uh, hanya kadang-kadang mereka menggabungkan antara pendulum nusantara kemudian angkutan komersial domestik sama angkutan uh, perintis dan tol laut sendiri saya kira itu pak jawabannya terima kasih ya, terima kasih ya Pak Wahyono dan Pak uh, Kemal yang sudah menjawab pertanyaan tadi dari Pak uh, Muhammad uh, Dimas ya sekarang ini ada langsung yang mau bertanya langsung ini silahkan ya fatwa nikmatullah ini silakan fatwa mau nanya langsung siap bagaimana silakan ya terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya eh, terima kasih kesempatannya kebetulan eh, saya eh, berlokasi di batam nih pak eh, ada yang mau saya tanyakan sedikit Kebetulan waktu itu saya sempat ber ini ya, bincang-bincang -bincang dengan otorita Batam ya, BP Batam ya, yang di sini di pelabuhan. Mereka eh, sempat bertanya ke saya, mungkin bisa di-share juga pengalaman dari bapak-bapak narasumber, apakah ada seperti hal yang seperti ini, jadi eh, kan di... Perairan sekitar Batam ini banyak kapal-kapal asing yang berlabuh pak ya, di berjangkar ya pak di, di perairan ya gitu ya pak ya. Uh, terus mereka itu melakukan juga semacam uh, transaksi ya pak uh, perdagangan gitu ya di atas kapal gitu ya. Uh, apakah ada di tempat lain atau ada pengalaman bapak-bapak itu? Uh, itu bisa kita kenakan tarif atau biaya pak ya transaksi uh, antar kapal itu di perairan sekitar Batam itu, karena mungkin begitu pak. Uh, apakah bisa ditangkap pak? Maksud saya pak. Ya terima kasih. Nah, jadi memang ini benar banyak sekali sekarang ini kecenderungan ya seperti disebutkan Pak Fatwa ini, yaitu apa yang disebut operation ya ship to ship operation. Ya, Pak. ship 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 operation itu yaitu terjadinya satu kegiatan antar kapal di perairan. Memang sepanjang yang di perairan sudah ditentukan yang boleh melakukan ship ship operation itu boleh dilakukan. Tapi di luar daerah ship ship operation itu dilarang melakukan transaksi seperti itu. Dan itu memang kalau terjadi uh, transaksi di daerah yang sudah ditentukan itu memang ada perhitungan perhitungan tarifnya. Ya, saya kira bisa ditambahkan cuman pak. Uh, Pak narasumber ini bicara Pak Kemal dan Pak Wahyono, silakan Pak. Gini, mungkin saya bisa, saya baru dapat informasi, saya baru pulang dari Batam juga. Saya bertemu dengan pengusaha yang punya STS di sana. Dia punya punya konsesi STS di sana, namanya Pak Dwi Harinto ya, mungkin Haji kenal juga itu. Jadi memang itu banyak sekali kapal-kapal Singapura ya ber berbendera asing yang membutuhkan. Ya kan, membutuhkan ruang untuk berlabuh, gitu loh. Nah, kalau dia membutuhkan ruang untuk berlabuh, berarti dia kan harus dilayani kan. Nah, antara lain tadi muring and muring, kemudian perlu apa namanya istilahnya bankering, dan sebagainya. Nah, itu banyak pengusaha-pengusaha yang punya izin untuk melakukan itu gitu loh. Salah satunya namanya Pak Dewi Harinto itu yang saya kenal kemarin itu. Nah, dia cerita banyak sebenarnya potensi bisnis yang bisa dikerjakan di, di perairan Batam itu. Kan di sana ada STS, ada lagi lay-up ya, lay-up dan sebagainya, macam-macam lah itu. Dan itu sebetulnya legal, itu legal, itu bisa asal ada izinnya gitu. Nah itu biasanya yang memberikan izin kayak SOP itu. Nah dan perusahaan-perusahaan yang berbisnis di situ itu memang anu apa eh, dia punya izin itu. Jadi boleh pak. Yang tidak boleh adalah dia melakukan kegiatan yang ilegal. Asal ada izinnya nggak ada masalah. Gitu. Tapi yang jelas potensi pasarnya cukup besar karena memang ada kebutuhan kapal-kapal besar yang yang berbendera asing itu yang membutuhkan untuk beristirahat atau berlabuh di perairan sekitar Batam itu. Karena kalau perairan apa Singapura itu udah habis ini apa arealnya. Nah ternyata Indonesia masih luas tuh termasuk di sekitar Batam itu saya kira gitu pak zib jawabannya ya, terima, pak terima kasih pak waino ya, ya, tambahannya ya pak fatwa kira-kira sudah cukup ya, ya uh, begini pak kalau hmm. uh, misalnya dari segi uh, pemerintah atau dari di sini kan uh, namanya bp ya pak ya bp batam itu mereka bisa menar me, menarik tarif juga pak ya untuk ke kapal-kapal yang berlabuh itu pak ya menarik uh, pemerintah swasta eh, gitu pak ya pak wahyono itu kan sts itu harus ada konsesi yang ditetapkan oleh dirjen perhubungan laut damai kementerian perhubungan ya daerahnya ya iya, ya, ya jadi ya, harus jadi, ada memang penetapan lokasi kegiatan sts atau led up dan lain-lainnya kepada bp batam ya lalu kalau itu langsung bp batam melakukan pengusahaan yaitu salah satu pengusahaan yang bisa dilakukan saya kira itu pak Oke, okay, jadi okay, jadi gini, gini Pak, memang ada di situ yang dipungut oleh KSOP, ada juga yang dipungut oleh BB Batam. Masalahnya kan BB Batam punya daerah DLKR, DLKP perairan tuh. Tapi ada daerah yang tidak tidak masuk ke BB Batam, anunya, yang agak di luar itu. Nah itu KSOP yang 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 apa namanya menagih tarifnya. Tapi itu tetap harus ada ada ini ya, harus ada izinnya itu. Saya kira itu anunya. Kalau kalau BB Batam mau ya dan bekerja sama dengan swasta ada perusahaan swasta yang melakukan itu gitu. Tapi oh, dia punya iya, konsesi iya. memang dari Kementerian Perhubungan itu. Oke, okay, oke, okay, baik Pak. Ya. Saya cukup Pak Fatwa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima terhati. kasih. Saya kira Pak, dengan terima. Pak Fatwa ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Pak Wayono. Kita waktunya sudah lewat uh, 12 menit dari rencana. Ya, ya. sehingga uh, saya kira kita sudah akhir dari webinar ini dengan ini mungkin saya ucapkan terima kasih uh, pada peserta webinar tapi terutama kepada para pembicara Pak Wayung dan Pak Kemal kita beli applause ya pada beliau ini semua uh, dan uh, untuk itu apa yang kita sampaikan semua kita bisa diskusikan dapat menambah uh, pengetahuan atau juga Um, ya pengetahuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa dimanfaatkan di dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelabuhan. Kita ini akhiri, ada pengumuman. Ada pengumuman dari Uang Kesultanan mungkin ya. Silakan. Uh, kita saya kembalikan uh, dengan ini saya moderator selesai uh, melaksanakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. salam terima kasih pak Ajib untuk rekan-rekan semuanya yang ingin mengikuti uh, acara webinar kami akan sampaikan di link di link Facebook dan IG untuk yang belum mengikuti lengkap, akan kami upload di via Youtube, link Youtube sudah kami berikan, untuk yang inginkan sertifikat, eh, dapat lihat kembali eh, di link registrasi, atau ini sudah kami berikan ada pembiayaan sekitar 50000 nomor rekening di BCA dan upload di link registrasi mungkin itu saja Pak, terima kasih Pak ya, ya kita, kita ya. sendiri ya Pak. jadi prinsip, prinsipnya gini Pak Ajib ini ya. memang uh, seminar ini kan gratis, tapi kalau ingin sertifikat ya harus bayar biaya cetak gitu lah. kira-kira gitu ya. Iya. Begitu ya. Oh, oke. Okay. Kalau saya nggak nggak perlu itu pak Ada beberapa yang sertifikat. pertanyaan itu bisa menjawab pertanyaan ya untuk dapat sertifikat dan juga upload dari materinya. Iya iya oke. Okay. Iya. Uh, terima kasih bapak-bapak. Assalamualaikum. Kita akhiri dan uh, dengan ini kita tinggalkan. Terima kasih.